Tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Tabi'un. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Bandar Lampung Bapak Dr. Insinyur Haji Muhammad Yusuf Barusman, MBA. Yang kami hormati Wakil Rektor 1 Bapak Dr. Insinyur Heri Rianto, MT. Yang kami hormati Bapak Wakil Rektor 2 Dr. Andes Harpain, MAT, MM. Yang kami hormati Wakil Rektor 3 Bapak Bambang Hartono, SH, MH, UM. Yang kami hormati Direktur Unit Merdeka Belajar Bapak Yanuar Dwi Prasetyo, SPDI, MA, PhD. Yang kami hormati Ibu Yulfri Winnie, MT, selaku Biro Kemahasiswaan Universitas Bandar Lampung. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen. Dan yang kami hormati Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bandar Lampung, Kak Muhammad Alfarian, dan teman-teman peserta seminar yang telah hadir pada pagi hari ini. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang kita telah diberikan nikmat sehat, jasmani dan rohani, sehingga kita dapat mengikuti seminar pada pagi hari ini. Salawat beserta salam, marilah kita hanturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah. Amin ya robbal alamin. Dan sebelumnya perkenalkan nama saya Ria Restiana. Saya di sini selaku pembawa acara yang akan membawakan acara pada pagi hari ini. Sebelum memasuki acara, saya akan membacakan susunan acara terlebih dahulu. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan Ketua Pelaksana Kak Agung Apriansyah, yang keempat sambutan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bandar Lampung Kak Alfu Syahrin, yang kelima sambutan Bapak Wakil Rektor 1 Bapak Dr. Insinyur Heri Rianto, MT, Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Universitas Bandar Lampung. Yang keenam doa yang akan dipimpin oleh Kak Muhammad Farhan. Yang ketujuh adalah acara inti. Yang kedelapan sesi tanya jawab. Dan yang kesembilan penutup. Untuk memulai acara pada pagi hari ini, marilah kita buka acara ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Kameramu oranye mak ini ya, Gio? Apa rusak tak kameramu kah? Oh, duit cam. Anjir. Aku berdiri jadi pandu ibu. Thank you.
Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan Ketua Pelaksana Kak Agung Apriansyah, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Rektor Universitas Bandar Lampung, Bapak Profesor Dr. Insinyur M. Yusuf Sufarno Barusman, MBA. Yang terhormat Wakil Rektor 1 Universitas Bandar Lampung, Bapak Dr. Insinyur Heri Rianto, MT. Yang terhormat Wakil Rektor 2 Universitas Bandar Lampung, Bapak Dr. Andes Harpain, MAT, MM. Yang terhormat Wakil Rektor 3 Universitas Bandar Lampung, Bapak Dr. Bambang Hartono, SH, MUM. Yang terhormat Kepala Biro Kemahasiswaan Universitas Bandar Lampung, Bunda Yulfriwini, MT. Yang kami hormati seluruh Bapak Ibu dosen dan staf Universitas Bandar Lampung dan semua peserta yang telah hadir pada pagi hari ini. Puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang dimana pada pagi hari ini, Sabtu 13 Februari tahun 2021, kita dapat mengikuti seminar nasional yang bertemakan Semangat Merdeka Belajar untuk Indonesia Bangkit. Nah, seminar ini bertujuan agar mahasiswa dapat semangat melakukan hal-hal baru selain belajar di dalam kelas, dan juga agar memiliki semangat dengan merdeka belajar sehingga mampu bersaing menuju Indonesia hebat. Menginformasikan juga bahwa sejauh ini peserta terdaftar dalam seminar nasional ini yaitu ada lebih dari 550 peserta yang terdiri dari 60 universitas dari 7 sekolah dari 14 provinsi yang ada di Indonesia. Seminar nasional ini juga terhubung oleh live streaming di akun UBL TV, dan jika teman-teman tidak bisa mengikutinya melalui Zoom ini, dapat mengikutinya melalui live streaming di YouTube UBL TV. Dan saya juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh panitia yang terlibat dalam terselenggaranya acara ini, khususnya untuk BMFKIP Universitas Bandar Lampung yang berusaha untuk membuat acara ini dengan sebaik-baiknya, dan juga kami mohon maaf jika ada kendala atau kekurangan dalam terselenggaranya acara ini. Dan mungkin itu saja untuk sambutan dari saya selaku Ketua Pelaksana, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Wakil Rektor 1 Universitas Bandar Lampung, Bapak Dr. Insinyur Heri Rianto, MT. Yang terhormat Kepala Biro Kemahasiswaan, Bunda Yul Friwini, MT. Yang saya hormati Direktur Unit Program Merdeka Belajar Universitas Bandar Lampung, Bapak Yanuar Dwi Prasetyo, PhD. Yang saya hormati seluruh dosen Universitas Bandar Lampung yang telah menyempatkan hadir pada pagi hari ini. Yang saya sayangi, teman-teman panitia BEM FKIP Universitas Bandar Lampung, dan seluruh peserta seminar nasional yang hadir dari Sabang hingga Merauke. Segala puji bagi Allah, syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga hari ini kita dapat dipertemukan untuk mengikuti acara seminar nasional yang diadakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bandar Lampung. Salawat serta salam semoga selalu tercurah bagi Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berserta keluarganya, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Tak lupa pula saya mengucapkan selamat datang kepada peserta seminar pada pagi hari ini. Walaupun seminar nasional ini kita adakan hanya melalui video conference atau melalui Zoom, semoga hal ini tidak mengurangi rasa antusias kita kepada para peserta yang telah hadir. Seminar nasional yang bertajuk Semangat Merdeka Belajar untuk Indonesia Bangkit mendapat banyak respon positif, khususnya di kalangan pelajar maupun mahasiswa. Seminar ini tak hanya ditunjukkan kepada setiap mahasiswa yang ingin memperdalam tentang program Merdeka Belajar yang ada di kuliah saja. Namun,
Seminar ini juga diperuntukkan untuk para siswa, siswi SMA atau SMK sederajat yang sebentar lagi akan menentukan kelanjutan pendidikannya dan memilih universitas mana yang akan diambil, karena hal tersebut merupakan salah satu langkah untuk menentukan masa depan mereka. Saya pribadi sebagai Wakil Presiden BEM FKIP Universitas Bandar Lampung ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung acara ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas semua kebaikan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan nanti acara terdapat banyak kekurangan. Semoga seminar ini dapat mendatangkan banyak manfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Sekali lagi, selamat mengikuti seminar nasional. Semangat merdeka belajar untuk Indonesia bangkit. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu sambutan Bapak Wakil Rektor 1, Bapak Dr. Insinyur E.D.T. Wakil Rektor 1, Akademi Universitas Bandar Lampung, kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi dan salam sejahtera untuk semua. Tabi pun, itu ya, salam khas untuk daerah Lampung. Kemudian juga saya ucapkan juga yang bagi merayakan hari ulang tahun. Ulang tahun. Merayakan tahun baru Chinese. Ya, semoga kita selalu dalam lindungannya. Yang kami hormati Dekan FKIP Universitas Bandar Lampung sekaligus Direktur TLC untuk UBL, Bapak Yanuar Dwi Prasetyo PhD, yang kami banggakan Ketua Pelaksana Sekretaris BEM, dan saya yang saya cintai tentunya di sini para peserta seminar nasional secara webinar dengan tema Semangat Merdeka Belajar untuk Indonesia Bangkit. Dan tentunya kita tidak lupa menyampaikan puji syukur kehadirat Allah SWT, kita masih diberikan kesehatan, lindungan, dan bisa berjumpa di Zoom meeting ini. Dan tentunya kita berdoa selalu semoga pandemi ini segera berakhir dan tidak mengurangi semangat belajar kita walaupun masih melalui Zoom meeting atau menggunakan virtual. Baik, saya mewakili Bapak Rektor yang harusnya pada hari ini menyampaikan sambutannya. Saya mewakili Rektor karena saya di bidang akademik dan kemarin diminta untuk memberikan sambutan sekaligus membuka webinar ini. Adik-adik sekalian, harusnya kalian semua berbangga. Di era pandemi ini pun sebetulnya banyak agenda-agenda dari kementerian, terutama yang berkenaan dengan Merdeka Belajar. Nah, program Merdeka Belajar ini sendiri, kalian beruntung, mungkin kakak kelas kalian tuh tidak mengalami ini, ya. Di mana di sini Pak Menteri memang bertujuan mahasiswa itu kalau keluar tidak hanya tahu di bidang yang kecil, maksudnya yang didapat dari kampus, kalau dalam istilah Pak Menteri itu jangan belajar berenang di kolam renang biasa, tetapi kalau bisa, kita bisa berenang di lautan. Artinya apa? Ilmu-ilmu ini tidak hanya didapat dari kampus. Ya. Dengan program Merdeka Belajar, ya, ada 8, nanti secara detail akan disampaikan oleh Pak Yanuar mungkin, ada 8 program yang bisa disampaikan. Salah satunya adalah tadi bisa pertukaran mahasiswa, kemudian juga bisa mengambil mata kuliah di luar prodi kita,
di luar perguruan tinggi kita. Nah, ini kesempatan yang paling bagus buat mahasiswa sekarang. Bagaimana kita tidak hanya terpaku dengan mata kuliah yang ada di prodi kita maupun di perguruan tinggi kita. Anda bebas ya. Kemudian yang lain-lain Anda bisa untuk pergi ke magang dan lain-lain. Nah, ini suatu kesempatan yang sangat baik sekali buat kalian semua, di mana nanti Anda akan mendapatkan ilmu yang lebih luas, yang tadi dikatakan bisa berenang di lautan. Karena tantangan yang paling besar adalah justru Anda setelah nanti keluar dari kampus. Tidak cukup ilmu yang didapat dari kampus. Anda akan dapatkan juga ilmu-ilmu lain sambil Anda berpraktek di masyarakat. Dan ini lebih penting. Satu tarikan buat kalian bahwa sebetulnya untuk memahami ilmu yang Anda dapat di perguruan tinggi itu coba Anda ya semua nih yang hadir di sini termonitor di sini ada 303 partisipan dari seluruh Nusantara untuk memahami suatu materi apapun Anda coba belajar untuk menjadi seorang pengajar ya menjadi seorang guru ya akan mengajarkan teman maupun adik-adik kalian. Niscaya ilmu yang Anda dapatkan itu makin mantap, makin dalam dan Anda bisa menginovasi ilmu yang Anda miliki. Jadi saya kira ini webinar ini sangat baik sekali dan dimanfaatkan di sini selain Anda mendapatkan ilmu di sini emang ada sertifikat juga, tapi Anda minimal Anda mempunyai link, mempunyai teman-teman, mempunyai jaringan dari seluruh Nusantara. Jadi memang ada segi positifnya, kita menggunakan Zoom meeting, kemudian juga kita bisa melakukan dengan virtual, ini adalah suatu juga kemajuan teknologi, ya, tolong dimanfaatkan juga. Dan mudah-mudahan juga nanti kita berharap pandemi ini akan berakhir dan kita bisa bertemu di tidak di virtual. Saya kira itu mungkin. Terima kasih kepada pelaksana, kepada Sekretaris BEM yang sudah bisa menyelenggarakan acara ini dan tentunya lembaga Universitas Bandar Lampung tetap menanti webinar-webinar selanjutnya yang tujuannya adalah untuk memantapkan kalian dengan program baru Merdeka Belajar yang diberikan atau yang sudah dijalankan oleh Kementerian Pendidikan oleh Pak Mas Menteri. Mudah-mudahan ini semua bagaimanapun juga akan mencerdaskan seluruh anak muda di Nusantara ini. Saya kira itu mungkin karena kemarin diminta oleh Pak Dekan untuk membuka webinar ini. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, saya buka acara seminar nasional Semangat Merdeka Belajar untuk Indonesia Bangkit. Selamat mengikuti seminar, semoga bermanfaat bagi kita semua. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Kak Muhammad Farhan. Untuk Kak Muhammad Farhan, saya persilakan. Halo, Kak Muhammad Farhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malina hayatun umroha li sihatina wa li sihati walidaina wa li sihati ashabina al-mardo khususan fi hadzal bilad bilad Indonesia wa li najahi ashabina fi talab ilmi wa li suhulati walidaina fi bahsi azak wa li sihati walidaina. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi lidhalika karimi wa azimi sultani. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad.
Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa ta'budana wa tamim taksirana ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa najata minan nar wa afina dasab. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi ighfirli wa liwalidina warhamhuma kama rabbayani shaghira. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi bismillahirrahmanirrahim. Ya kana Allah ya kana surat al-ladzina amanu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang selanjutnya yaitu acara memasuki acara inti seputar seminar pada pagi ini dengan mengangkat tema Semangat Merdeka Belajar untuk Indonesia Bangkit. Dengan tentunya dengan para pemateri yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Yanuar Dwi Prasetyo, SPDI MA PhD, Direktur Unit Merdeka Belajar, alumnus program Dokter Universitas Limerick, Irlandia. Yang kedua yaitu Kak Adi Antoni, mahasiswa Universitas Bandar Lampung, Ketua HMPS PBI UBL 2019, Ketua Tim Kampus Merdeka Belajar, Proyek Kampung Batik Kresno Widodo. Yang ketiga yaitu Kak Agis Yoga Anderta, mahasiswa Merdeka Belajar, program magang di PT PLN Persero, juara satu debat tingkat provinsi dan nasional tahun 2017 dan 2020. Yang keempat yaitu Kak Nakia Salsabila Arifiani, pembicara di Forum Diskusi Forensik Linguistik di program Permata Sakti tahun 2020 dari Universitas Hang Tuah, Surabaya. Untuk memasuki acara inti ini akan dipandu oleh moderator kita yaitu Kak Muhammad Alfarian. Untuk Kak Muhammad Alfarian, saya persilakan. Oke, terima kasih untuk Kak Ria Restiana selaku pembawa acara. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman semua, para hadirin seminar nasional Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Bandar Lampung yang pada kesempatan ini kami dari BEM Universitas Bandar Lampung mengangkat tema Semangat Merdeka Belajar untuk Indonesia Bangkit. Sebelumnya, agar kita bisa lebih akrab, bisa lebih kenal dulu. Nah, di sini sebelum saya memperkenalkan para pemateri yang sangat luar biasa, intinya saya mengenalkan diri saya terlebih dahulu untuk teman-teman semua bisa, oh siapa nih moderator yang sangat luar biasa di depan kita semua pada saat hari ini. Ya, perkenalkan teman-teman semua, nama saya Muhammad Alfarian. Saya di sini selaku moderator dan di BEM sendiri, saya sebagai Presiden Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Bandar Lampung masa bakti 2020-2021. Nah, di situ saya di sini akan memandu kegiatan kita untuk seminar nasional. Semoga kegiatan kita dapat berjalan dengan lancar. Nah, untuk itu kita langsung saja bincang-bincang, sharing ataupun berbagi pengalaman dengan para pemateri yang sangat luar biasa, yang mungkin sudah terjun program Merdeka Belajar ini. Nah, di sini ada dosen saya sendiri, ada Yanuar Dwi Prasetyo selaku Dekan dan Direktur
program Merdeka Belajar di Universitas Bandar Lampung. Selamat pagi, Mister. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini ada kakak yang sangat luar biasa, yang sangat tampan di depan sana, sudah menggunakan jas alma mater. Halo, untuk pemateri Kak Agis Yoga Anderta. Selamat pagi. Oke, kita selanjutnya ada pemateri yang sangat juga luar biasa dahsyat. Ada Kak Adi Antoni. Selamat pagi Kak Adi Antoni. Oke, mantap. Dan selanjutnya ada Kak Nakiah Salsabila. Selamat pagi Kak. Selamat pagi. Mantap sekali para pemateri kita yang sangat luar biasa. Nah, untuk mempersingkat waktu, mungkin kita bisa langsung berbincang-bincang, sharing dengan para pemateri yang sangat luar biasa. Ya mungkin teman-teman semua sudah tidak sabar untuk bagaimana sih program Merdeka Belajar. Ya. Teman-teman, mungkin ada beberapa teman-teman yang di universitas teman-teman sekalian, belajar mungkin di program universitas teman-teman belum meluncurkan atau melaksanakan kegiatan program Merdeka Belajar ini. Nah, di sini kita akan sharing, mari kita ulas apa sih program Merdeka Belajar. Nah, sebelum itu teman-teman, di sini nanti akan ada sesi tanya jawab, yang mana sesi tanya jawab ini akan saya buka pada saat para pemateri sudah menyampaikan semua materinya. Nanti akan dibuka 3 termin pertanyaan. Satu termin pertanyaan akan diberikan 3 pertanyaan. Nanti mekanisme dan prosedurnya adalah teman-teman silakan raise hand saja, nanti akan saya tunjuk. Dan nanti dari kami akan membuka mic teman-teman semua, para peserta hadirin seminar, untuk dipersilakan berbicara dan berikan pertanyaan. Apakah pertanyaan untuk diberikan kepada pemateri 1, 2, 3, 4, atau untuk semua pemateri. Untuk itu, ini tertib acara kita. Semoga acara kita dapat berjalan dengan lancar dan tetap stay. Oke, kita sambut saja pemateri yang pertama, yang sangat luar biasa, yang semangat muda, yang masih fresh, gitu ya. Tapi tidak kalah muda. Kita sambut saja pemateri pertama. Diperkenalkan kepada Istri Anwar di Presidio Produksi. Kami disilakan untuk menyampaikan materi. Baik, Alvarian, Presiden BEM FKIP Universitas Bandar Lampung. Terima kasih banyak. Baik, yang saya hormati Bapak Dr. Insinyur Hari Rianto MT selaku Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Bandar Lampung. Terima kasih banyak Pak atas kesediaannya untuk bergabung dengan kami dan memberikan arahan sekaligus tadi membuka acara kita pada pagi hari ini. Yang saya hormati Ibu Dr. Anda Yulfri Winnie MT selaku Kepala Biro Kemahasiswaan dan Hubungan Alumni. Terima kasih Bunda atas support yang luar biasa untuk kegiatan ini. Juga yang saya hormati teman-teman panitia BEM FKIP Universitas Bandar Lampung, juga para pemateri yang luar biasa, ada 3 mahasiswa, 2 dari Universitas Bandar Lampung dan 1 dari Universitas Hang Tuah Surabaya. Terima kasih sudah bersedia untuk hadir menemani kita dan berbagi pengalaman nanti tentang implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Juga selamat pagi dan salam sejahtera untuk semua peserta yang pagi hari ini sudah bergabung dengan kita di acara seminar pada pagi hari ini. Luar biasa, kalian adalah para generasi muda calon penerus bangsa Indonesia yang nanti akan memegang tampuk kekuasaan estafet pemerintahan dan pembangunan di Indonesia. Baik, kita mulai. Jadi seperti yang disampaikan oleh panitia dan Bapak Wakil Rektor tadi, seminar kita pada pagi hari ini mengangkat tema Semangat Merdeka Belajar untuk Indonesia Bangkit. Ini sangat penting kita angkat bersama karena saat ini Indonesia seperti kita tahu dunia juga sedang mengalami
bencana nasional, bencana internasional berupa COVID-19 yang sampai saat ini juga belum berakhir. Untuk itu, sebagai generasi muda Indonesia, kita perlu untuk keluar membantu Indonesia, membantu masyarakat, membantu semua orang untuk membuat Indonesia menjadi bangkit. Baik, teman-teman, mahasiswa, dosen, maupun siswa-siswi SMA, ada Bapak Ibu Guru juga yang bergabung. Sebagai generasi muda, tentunya masa depan Indonesia akan berada di tangan kita. Mari kita sama-sama berjuang untuk mewujudkan Indonesia emas di tahun 2045. Artinya ke depan kitalah wahai para generasi muda yang akan memegang tampuk pembangunan di Indonesia. Untuk itu kita harus mempersiapkan diri kita. Pada Bapak Ibu dosen juga kita harus mempersiapkan generasi penerus bangsa kita untuk dapat meneruskan estafet pembangunan Indonesia yang saat ini berada di tangan kita. Pada seminar pada pagi hari ini, saya akan membagi presentasi menjadi 4 hal. Yang pertama adalah kebijakan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Apa sih kebijakan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka? Kenapa perlu Merdeka Belajar? Kemudian beberapa bentuk kegiatan, yaitu 1 semester atau 20 SKS di luar program studi, tetapi masih di dalam perguruan tinggi. Dan 2 semester di luar perguruan tinggi. Kemudian bagaimana implementasi Merdeka Belajar, para pemangku kepentingan, komitmen, perguruan tinggi, dan dukungan pemerintah terhadap program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Yang terakhir, karena harapannya setelah seminar ini, kita semua, kalian semua mahasiswa akan pulang ke kampus masing-masing dan bertanya ke kampus, Ibu, Bapak, sudahkah kita mengimplementasikan Merdeka Belajar Kampus Merdeka? Dan kalian akan berpartisipasi untuk mengikuti program-program di dalam Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, ini adalah salah satu generasi muda emas Indonesia yang kita miliki pada saat ini. Beliau adalah Bapak Nadiem Anwar Makarim selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Pada saat diangkat menjadi menteri, usia beliau masih sangat muda. Dan itu bisa kita lihat gebrakan-gebrakan yang beliau luncurkan dalam pendidikan di Indonesia. Karena biasanya orang muda, orang-orang yang memiliki semangat muda pasti memiliki semangat untuk mendobrak dan melakukan perubahan-perubahan positif. Terkait dengan pendidikan tinggi, ada 4 kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang diluncurkan oleh Mas Menteri pada awal tahun 2020. Artinya sudah 1 tahun lalu, berarti sudah setengah jalan sebelum pada akhirnya seluruh perguruan tinggi di Indonesia harus mengimplementasikan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ada 4, yang pertama adalah pembukaan program studi baru. Program studi yang dibutuhkan oleh masyarakat, kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan masyarakat dapat lebih mudah membuka program studi baru. Tentunya dengan bekerja sama dengan universitas terbaik dunia atau instansi-instansi tempat kerja yang berkualitas dunia. Kemudian sistem akreditasi perguruan tinggi. Kalau teman-teman ingat, mungkin beberapa tahun yang lalu dosen kita, Bapak Ibu pengurus program studi, selalu sibuk dengan mempersiapkan akreditasi perguruan tinggi. Di tangan Mas Menteri, akreditasi tidak menjadi bagian yang menyulitkan administrasinya. Sehingga Bapak-Ibu dosen bisa fokus pada proses pembelajaran yang ada di dalam kampusnya. Kemudian perubahan perguruan tinggi negeri berbadan hukum. Yang terakhir, dan ini yang akan kita bahas panjang lebar pada kesempatan sore hari ini, adalah hak belajar di luar kampus. Itu tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Teman-teman, kenapa sih sebenarnya rasional terhadap munculnya kebijakan Merdeka Belajar? Dalam era yang sekarang ini, seringkali kita temukan ada mata rantai yang terputus, teman-teman. Antara kompetensi yang kita pelajari di kampus, karena selama ini senior-senior kalian, mahasiswa sebelum kalian itu selalu belajar di dalam kampus, di dalam kelas.
terkadang penelitian, pendidikan yang kita lakukan di dalam kelas itu tidak terhubung atau tidak sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh masyarakat, yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Maka dengan Merdeka Belajar ini, kita akan menyambungkan kembali link antara pendidikan tinggi dengan kebutuhan masyarakat. Sehingga harapannya apa yang kita pelajari di kampus, apa kompetensi yang kita peroleh di kampus, itu langsung inline dan bisa kita manfaatkan dalam dunia nyata, dalam masyarakat di sekitar kita. Itulah kenapa Merdeka Belajar kemudian diluncurkan oleh Mas Menteri pada awal tahun 2020. Nah, teman-teman, kalau selama ini kita belajarnya preskriptif, semester 1 kita ambil mata kuliah A, B, C, D, dan seterusnya. Dan itu hanya terbatas pada program studi yang kita ambil. Tetapi kemudian dengan semangat Merdeka Belajar, proses pembelajaran kita itu menjadi self-directed atau fleksibel. Kita bisa mengambil di sini, kita bisa mengambil di sana. Tidak harus semua mahasiswa di satu program studi itu memiliki transkrip nilai yang sama. Artinya nanti ketika kita lulus dari perguruan tinggi, transkrip kalian akan berwarna-warni. Ada program Merdeka Belajar, ada program Permata Sakti, ada program magang, dan sebagainya. Sehingga kompetensi yang kita peroleh itu bisa berwarna-warni juga sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oleh sebab itu, dalam konsep Merdeka Belajar, mahasiswa diberikan kesempatan untuk satu semester, maksimal 20 SKS di prodi lain. Kemudian 2 semester atau maksimal 40 SKS di luar program studi atau di luar institusi perguruan tinggi atau di luar universitas. Ya. Jadi ini kesempatan luar biasa yang tidak dimiliki oleh kakak-kakak tingkat kalian. Maka saya sangat berharap sekali setelah seminar ini berakhir, kalian akan pulang ke kampus masing-masing, kalian akan rancang kegiatan Merdeka Belajar kalian, dan kampus wajib memfasilitasi kegiatan Merdeka Belajar. Karena itu dijamin oleh Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Setiap perguruan tinggi wajib memberikan fasilitasi mahasiswanya untuk mengikuti kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, kebijakan Merdeka Belajar, teman-teman mahasiswa juga perlu tahu, apa sih kebijakannya? Yaitu kebijakan tentang perguruan tinggi wajib memberikan hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela dapat diambil atau tidak. Dapat mengambil SKS di luar perguruan tinggi selama maksimal 2 semester atau 40 SKS, dan mengambil SKS di luar program studi tetapi di dalam perguruan tinggi. Teman-teman, ini adalah kesempatan, ini adalah tantangan. Bagi kalian yang ingin belajar lebih, boleh diambil. Tetapi universitas juga tidak bisa memaksakan mahasiswa untuk merdeka belajar. Artinya, merdeka belajar secara sisi kebijakan sudah diberikan. Tinggal sekarang, keputusan ada di tangan kalian. Mau nyaman ikut di program studi tanpa tahu perkembangan dunia luar, atau mau melebarkan zona nyaman kalian untuk belajar tidak hanya di perguruan tinggi, tidak hanya di program studi, tetapi belajar di dunia nyata. Ada membangun desa, ada magang, ada permata sakti, di mana kalian bisa eksplor seluas-luasnya passion kalian, ketertarikan kalian, dan itu hak itu dijamin oleh Permendikbud nomor 3 tahun 2003. Jadi, universitas atau perguruan tinggi kalian yang belum, itu juga bisa kalian motivasi. Ayo Bapak Ibu, kita implementasikan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Belajar itu tidak lagi SKS, itu tidak lagi jam belajar di kelas, tetapi adalah jam kegiatan. Nanti akan saya sampaikan ada banyak sekali program-program dari kementerian yang dapat kalian ikuti untuk implementasi Merdeka Belajar ini. Mulai sekarang jangan hanya nonton, jangan hanya menjadi kaum rebahan, tapi bangunlah wahai generasi muda Indonesia, kita sama-sama keluar kelas, kita sama-sama majukan Indonesia dan bangkitkan Indonesia. Kapan? Nah, di dalam peraturan Mendikbud nomor 3 tahun 2020 itu sudah disebutkan teman-teman bahwa perguruan tinggi wajib mengimplementasikan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka maksimal 2 tahun setelah diterbitkan.
Artinya mungkin saat ini banyak kampus-kampus di luar sana yang masih belum mampu untuk memberikan hak kepada mahasiswa meraih merdeka belajar. Tapi tahun 2022 setiap perguruan tinggi wajib hukumnya untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa memperoleh kegiatan merdeka belajar. Semester berapa? Nah, ini adalah kebijakan masing-masing kampus. Tetapi Universitas Bandar Lampung sebagai universitas yang terdepan dalam implementasi merdeka belajar, kita sudah memiliki kebijakan akademik yang bisa diambil oleh mahasiswa. Sehingga mulai semester berapa sampai semester berapa, aturannya, standar operasional bakunya, semuanya sudah kita miliki di Universitas Bandar Lampung. Ada 8 bentuk kegiatan merdeka belajar, teman-teman, yang bisa teman-teman ambil, yaitu mengajar di sekolah, di mana kita keluar membantu proses pembelajaran di tingkat SD, SMP, maupun SMA, magang atau praktik industri, kemudian proyek di desa, kemudian pertukaran pelajar, penelitian, wirausaha, studi atau proyek independen, dan proyek kemanusiaan. Nah, hak ini adalah hak kalian, teman-teman, boleh diambil, boleh juga tidak. Bagi teman-teman yang tidak berani keluar dari zona nyaman, silahkan belajar secara terstruktur mengikuti prodi masing-masing. Tetapi bagi kalian yang merasa bahwa ini adalah kesempatan untuk keluar, untuk mengeksplorasi lebih jauh lagi kompetensi dan passion kalian, silahkan. Ini dijamin oleh undang-undang dan kalian punya hak untuk melaksanakan program-program yang ada ditawarkan di kampus kalian. Apa saja peran dan yang harus dilakukan oleh pemangku kepentingan? Di sini saya mengidentifikasi ada 3 pemangku kepentingan penting. Yang pertama adalah perguruan tinggi, baik itu fakultas, program studi, maupun di tingkat universitas. Kewajiban mereka adalah untuk memfasilitasi hak merdeka belajar. Kalian bisa ke kampus masing-masing tanyakan apakah sudah implementasi atau belum. Kalau belum, boleh disarankan untuk belajar ke Universitas Bandar Lampung. Bagaimana kita mengadopsi kebijakan Merdeka Belajar untuk diimplementasikan di tingkat perguruan tinggi, fakultas, maupun program studi. Menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi lain dan DUDI atau IDUKA. DUDI ini dunia usaha dan dunia usaha. Nana Febrian, di mute speakernya, panitia. Oke, kewajiban perguruan menjalin kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri. Ada 2 term, industri, dunia usaha, dan dunia kerja. Menyusun kebijakan akademik, menyesuaikan kurikulum dan mata kuliah, dan melakukan ekuivalensi atau pengakuan terhadap mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa. Jadi, teman-teman, di dalam Merdeka Belajar, kalian boleh selama 2 semester tidak ke kampus. Tetapi, apa yang kalian peroleh di luar sana itu akan diakui sebagai mata kuliah yang kalian tempuh. Kompetensinya akan diakui maksimal 20 SKS per semester atau 40 SKS dalam 2 semester atau 1 tahun. Dunia usaha, dunia kerja, dunia industri memiliki kewajiban untuk menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi, memberikan masukan dalam kebijakan, kurikulum, dan mata kuliah, serta menerima dan membimbing mahasiswa. Karena untuk praktek, penelitian, membangun desa, kalian keluar dari perguruan tinggi. Dan ada mitra atau dunia usaha, dunia industri yang akan menerima dan membimbing kalian dalam proses Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ini kalian, teman-teman, ini ada di tangan kalian. Apa hak dan kewajiban mahasiswa? Berpartisipasi aktif dan melebarkan zona nyaman. Jangan hanya puas menjadi kaum rebahan. Kalian harus bangkit, kita kerja bersama-sama, kita bangun Indonesia untuk menuju Indonesia Emas 2045. Mendaftar dan melengkapi persyaratan program Merdeka Belajar, ada banyak program yang saat ini sedang di-running oleh pemerintah pusat, salah satunya adalah Kampus Mengajar. Teman-teman yang punya passion untuk mengajar, membantu anak-anak didik di SD, SMP, SMA, untuk belajar secara merdeka, kalian boleh berpartisipasi. Dan pendaftarannya masih dibuka sampai tanggal 21 Februari, kalau tidak salah. Mengikuti proses seleksi, mengikuti program Merdeka Belajar sesuai dengan ketentuan yang ada dan penuh rasa tanggung jawab. Jangan sampai Merdeka Belajar ini kalian gunakan untuk kesempatan keluar dari kampus tidak melakukan apa-apa. Salah.
Kalian harus keluar dari kampus, explore sebanyak-banyaknya, mumpung masih muda, teman-teman. Kalau nanti sudah tua, kita punya kewajiban, banyak yang dipikirkan yang lain, kalian tidak akan sempat lagi untuk mengeksplor kemampuan-kemampuan yang kalian ingin asah. Menyusun dan mempresentasikan laporan. Tentunya, satu kegiatan merdeka itu adalah merdeka yang bertanggung jawab. Harus dijamin mutunya bahwa pelaksanaannya tetap pelaksanaan yang bermutu tinggi untuk menciptakan generasi emas Indonesia tahun 2025. Nah, teman-teman, bagi perguruan tingginya yang belum ada, atau kalian masih asing dengan Merdeka Belajar, ini yang kita lakukan di Universitas Bandar Lampung. Di semester 1 sampai 4, kita sarankan mahasiswa UBL untuk fokus di prodinya masing-masing. Ibarat kata Pak Heri Rianto tadi, belajar berenang. Kita belajar teori berenang, kita belajar dengan bimbingan dosen, masih di kolam berenangnya, masih di prodinya. Nah, mulai semester 3 sampai semester 7, kalian boleh mengambil mata kuliah lintas program studi tetapi masih di dalam lingkup perguruan tinggi atau di dalam lingkup UBL. Artinya mulai lirik-lirik, mulai belajar teori, oh kalau berenang itu gayanya tidak hanya gaya batu, tetapi banyak gaya-gaya yang lain. Kalian boleh mencicipi program studi atau mata kuliah di program studi yang lain yang kalian ingin ambil tetapi tidak ada di prodi sendiri. Apakah 20 SKS itu harus satu semester full? Tidak. Kalian boleh ambil 4 SKS di semester 3, 4 SKS di semester 4, 2 SKS di semester 5, dan seterusnya. Sehingga total maksimalnya ada 20 SKS. Apakah harus 20? Tidak. Itu 20 adalah total maksimal. Nah, mulai kapan kalian boleh keluar kampus? Mulai semester 5 sampai semester 7. Kenapa? Karena kita ingin kompetensi kalian, kalian bisa berenang dulu. Baru dilepas ke laut, baru dilepas ke sungai. Jangan mahasiswa yang belum memiliki kompetensi dasar di program studinya sudah dilepas, nanti nggak bisa berenang malah tenggelam. Maka untuk mengamankan itu semester 1 sampai 4 kita godok dulu, kita perjuangkan dulu kompetensi kalian di prodi, baru semester 5 kalian boleh keluar dan eksplor kompetensi-kompetensi yang lain. Untuk di program studi, kalian boleh ambil prodi lain di sesama PT atau di program perguruan tinggi lain. Nah, ini juga boleh melalui kegiatan-kegiatan Merdeka Belajar yang ada 8 bentuk kegiatan Merdeka Belajar tadi. Tetapi teman-teman, semua kegiatan itu untuk menjamin bahwa programnya berjalan dengan lancar, programnya berjalan dengan kualitas yang sangat baik, tentunya harus tetap dibimbing oleh dosen pembimbing dari perguruan tinggi asal teman-teman semua. Untuk di UBL, teman-teman, kenapa saya tadi sampaikan bahwa UBL adalah salah satu yang terdepan dalam implementasinya, karena semenjak diluncurkan pada Januari 2020, di bulan Maret 2020 kita sudah mulai pilot study. Ada salah satu pesertanya yang juga hari ini menjadi pembicara, Adi Antoni, dia sudah melakukan 2 semester Merdeka Belajar membangun desa. Nanti silahkan Adi cerita apa pengalamannya, bagaimana menariknya belajar, tapi tidak di kampus, langsung di masyarakat dengan membangun desa. Hanya ada 2 teman-teman yang belum dilaksanakan di Universitas Bandar Lampung, yaitu asistensi mengajar dan proyek kemanusiaan. Ini sudah kita tawarkan, tetapi sekali lagi, mungkin karena ini adalah program yang baru, tidak banyak juga mahasiswa yang berani enough yang untuk keluar dari zona nyamannya. Jadi mengajar di satuan pendidikan dan proyek kemanusiaan kita belum pernah ada pesertanya. Selama ini Universitas Bandar Lampung sudah melaksanakan 6 bentuk kegiatan dan melibatkan yang dari Universitas Bandar Lampung murni itu ada 77 mahasiswa. Tetapi dalam implementasi Merdeka Belajar kita menerima 212 mahasiswa di luar Universitas Bandar Lampung dari seluruh Indonesia untuk mengikuti program Permata Sakti, pertukaran mahasiswa tanah air Nusantara dengan sistem alih kredit teknologi informasi dan rekognisi pembelajaran lampau. 212 mahasiswa. Salah satunya nanti Nakila bisa menjelaskan bagaimana pengalamannya belajar di Universitas Bandar Lampung. Dan melibatkan 50 lembaga mitra. Artinya, Alhamdulillah sampai saat ini UBL menjadi salah satu kampus yang terdepan dalam menyambut implementasi kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
ada dua kegiatan yang belum pernah, karena satu asistensi mengajar, dan mudah-mudahan semester ini Universitas Bandar Lampung mengirimkan banyak mahasiswanya untuk kegiatan kampus mengajar yang sedang dibuka oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk proyek kemanusiaan sudah ditawarkan, tapi lagi-lagi mungkin masih membutuhkan waktu bagi mahasiswa untuk berani keluar dari zona nyamannya. Banyak mahasiswa yang bertanya, Mister, kalau saya nanti keluar, nanti biayanya gimana? Mister, kalau saya ikut Merdeka Belajar, nanti konversi nilainya bagaimana? Jangan-jangan saya sudah bekerja di luar sana, tapi tidak diakui sebagai kegiatan dalam mata kuliahnya. Tidak, semua akan diakui di mata kuliahnya. Nah, ini teman-teman, komitmen pemerintah. Apakah pemerintah meluncurkan Merdeka Belajar lalu dilepaskan? Tidak. Pemerintah sudah merelokasi anggarannya beberapa triliun untuk program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ada insentif bagi perguruan tinggi negeri, maka adik-adik yang berkuliah di perguruan tinggi harusnya lebih semangat lagi, karena perguruan tinggi negeri mendapatkan insentif yang lebih untuk implementasi Merdeka Belajar. 250 juta untuk kegiatan matching fund bagi Bapak-Ibu dosen di perguruan tinggi untuk bekerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri. Ada 500 miliar untuk kegiatan program kompetisi kampus merdeka yang baru ditutup pendaftarannya. Dan yang luar biasa teman-teman, ada 1.500 miliar. Kalian bayangkan uang sebanyak itu untuk mempercepat implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi teman-teman, jangan hanya berpangku tangan, jangan hanya menjadi penonton. Inilah saatnya kita keluar, melebarkan zona nyaman, dan membangun Indonesia dengan berpartisipasi, kontribusi pada dunia masyarakat. Ada beberapa prestasi yang sudah diraih oleh Universitas Bandar Lampung, yaitu salah satunya adalah bahwa program studi manajemen di Universitas Bandar Lampung menjadi program studi sebagai Center of Excellence. Jadi, Bapak-Ibu program studi lain yang ingin belajar bagaimana implementasi Merdeka Belajar di perguruan tinggi, silakan. Kami sangat terbuka untuk menerima Bapak-Ibu dan teman-teman mahasiswa untuk belajar bagaimana caranya perguruan tinggi bisa mengimplementasikan kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Oke, untuk selanjutnya ada hibah inovasi modul digital untuk program studi teknik sipil, ada kerjasama kurikulum, kita sudah mereorientasi kurikulum di perguruan tinggi di Universitas Bandar Lampung untuk bisa mengakomodir kegiatan-kegiatan Merdeka Belajar. Ada permata sakti yang melibatkan 32 perguruan tinggi, dan ada fasilitasi RPL di mana kita membimbing mahasiswa dari setiap pembangunan nasional NIAS untuk belajar secara daring di Universitas Bandar Lampung. Nah, lalu kita bisa apa? Teman-teman masih ingat dengan Bung Karno, proklamator sekaligus pejuang di Indonesia, beliau pernah menyatakan, beri aku 1.000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Teman-teman, sebagai generasi muda, seharusnya kita malu kalau kita hanya menjadi kaum rebahan yang pasrah menjadi penonton. Ini saatnya teman-teman, kesempatan Merdeka Belajar tidak dimiliki oleh pendahulu kita, tidak dimiliki oleh kakak-kakak tingkat kita, tetapi Merdeka Belajar ada di tangan kita. Saatnya kita bergerak, kita keluar dari zona nyaman, kita bangun Indonesia, dan tinggalkan kelas-kelas yang ada di perguruan tinggi. Sudah saatnya kita belajar dan langsung berkontribusi pada masyarakat di dunia yang kita sama-sama akan bangun, yaitu Indonesia Bangkit. Ada beberapa kegiatan program Bangkit, mungkin teman-teman sudah pernah mendengar. Ini adalah sesi keduanya, dan seleksinya sudah selesai. Mudah-mudahan mohon di-mute panitia. Ada kampus mengajar, ini kesempatan bagi teman-teman yang memiliki passion untuk mengajar, yaitu kampus mengajar sudah dibuka dan sedang dibuka. Ayo, siapkan administrasi kalian, dokumentasi kalian, persyaratkan kalian, daftar teman-teman. Dan ini ada biayanya. Tentunya teman-teman akan mendapatkan insentif dari melakukan kegiatan Merdeka Belajar. Ada magang bersertifikat di BUMN, juga sedang dibuka. Teman-teman yang ingin praktek bekerja di PLN,
di PT Antam, di BUMN, BUMN keren lainnya, silakan mendaftar untuk program magang bersertifikat. Permata Sakti 2021 pasti akan dibuka, karena itu justru akan ditambahkan jumlah kuotanya. Proyek kemanusiaan COVID-19, penelitian, kegiatan wirausaha, studi atau proyek independen, teman-teman yang ingin berkompetisi di tingkat internasional, boleh membentuk tim sendiri, merancang kegiatan sendiri, dan mengajukan proposal kepada pihak kampusnya untuk didukung sebagai kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Membangun desa dan program-program lain yang ditawarkan oleh pemerintah atau yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di tempat teman-teman semua. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Terima kasih banyak. Dan sekali lagi, sebagai generasi muda, sudah saatnya keluar dari zona nyaman, memperlebar zona nyaman. Jangan hanya puas menjadi penonton yang selalu baperan, yang selalu dibawa emosinya oleh apa yang dimainkan oleh aktor-aktor di luar sana. Ini saatnya kita menjadi aktor. Kita keluar kelas, kita bangun Indonesia, dan wujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Cukup sekian, dan nanti setelah ini mudah-mudahan teman-teman Adi Antoni, Agis, Nakila akan berbagi pengalaman bagaimana mengikuti proses kegiatan Merdeka Belajar. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, applause untuk Miss Renoir. Terima kasih kepada Miss Renoir yang telah menyampaikan motivasi dan sharing kepada kita semua, para sini peserta seminar nasional, tentang program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Mantap, sangat mantap lah pokoknya ya, karena program Merdeka Belajar ini menurut saya juga keren, karena kita juga bisa belajar di luar kampus ya teman-teman sekalian. Bisa langsung explore langsung di dunia nyata, bagaimana sih kita mengimplementasikan apa yang selama ini kita sudah pelajari di kampus, kita sudah pelajari di sekolah, dan bisa kita langsung implementasikan di dunia sebenarnya. Mungkin ada beberapa tipe tadi yang sudah disampaikan oleh Mr. Renoir. Terima kasih Mr. Renoir, mantap. Oke, untuk mempersingkat waktunya, kita langsung saja, tadi kita mendapatkan materi dari yang sangat tampan luar biasa. Nah ini sekarang kita akan menerima materi yang sangat-sangat tampan luar biasa lagi. Jadi super-super masih fresh lah, yang saat ini sedang menjalankan. Mungkin tadi informasinya dari Kak Agis juga, dia sudah menyelesaikan program magang dia. Nah kebetulan Kak Agis ini magangnya di tempat yang sangat mantep lah ya, di perusahaan yang mungkin kita semua tidak asing lagi. Nah mungkin Kak Agis ini juga semenjak magang di sana punya ilmu baru mungkin ya Kak Agis ya, bisa ya, menyalakan listrik-listrik dari tangan sendiri gitu ya. Oke, mantap. Silakan, saya persilakan Kak Agis Yoga Anderta untuk menyampaikan materinya. Terima kasih, Kak Rian. Selamat moderator, saya izin share dulu ya. Oke, terlihat ya, aman. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin yang terhormat Bapak Wakil Rektor 2 Universitas Bandar Lampung, Bapak Direktur Kampus Merdeka UBL, Ibu Kepala Biro Kemahasiswaan, Bapak Ibu dosen di lingkungan Universitas Bandar Lampung ataupun mau di universitas lainnya, serta para peserta yang tadi saya dapat dari panitia, ini terdiri dari 60 universitas, 7 sekolah, dan 14 provinsi di seluruh Indonesia. Halo semuanya, salam kenal. Senang sekali bisa diberi kesempatan kita untuk bersilaturahmi. Salam kenal, saya Agis Yoga Anderta. Ini profil saya. Ya, di sini ada sedikit sekilas tentang pendidikan formal dan non-formal yang pernah saya ikuti, riwayat organisasi saya yang pernah saya ikuti, dan sedikit prestasi yang pernah saya capai. Oke.
Nah, di sini saya ingin berbagi, teman-teman, Bapak, Ibu, semuanya, ingin berbagi pengalaman tentang program Kampus Merdeka yang saya ikuti. Ya, semoga ini bisa memberikan manfaat. Jadi, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, sadarkah kita bahwa sebenarnya pendidikan formal yang kita dapatkan di bangku sekolah maupun di perkuliahan ini masih kurang dalam menghadapi dunia kerja ataupun kehidupan yang lebih nyata, yang lebih sebenarnya setelah itu. Nah, ini juga saya sadari bahwa pendidikan yang saya tempuh di perkuliahan ini sangat kurang. Karena kedepannya banyak sekali tantangan-tantangan yang harus kita lewati dan ini harus kita persiapkan. Kita akan bersaing dengan orang-orang yang di luar sana yang ketika kita tidak mempersiapkan dari jauh-jauh hari, dari sedini mungkin kita akan ketinggalan. Dasar itulah, teman-teman, Bapak-Ibu semua, yang membuat saya nggak boleh diem aja. Harus ada action, harus ada perubahan untuk mengupgrade karakter dan skill yang saya punya. Agar saya siap nanti setelah lulus. Nah, jadi saya termotivasi mengikuti kegiatan Kampus Merdeka dengan niat awal saya yaitu mengupgrade karakter dan skill serta pengalaman dan wawasan. Nah, ini karena penting sekali untuk upgrade itu, walaupun berat sekali untuk mengumpulkan niatnya untuk keluar zona nyaman, tapi saya beranikan diri. Jadi yang sebelumnya zona nyaman salah satunya adalah kuliah online, teman-teman mungkin biasanya harus pagi-pagi mempersiapkan diri untuk datang ke kampus, ke sekolah. Tapi karena kondisi sekarang, kondisi pandemi sekarang, kita kuliah online dari rumah. Yang duduk saja santai bisa mendapatkan pembelajaran. Tapi hal ini nyatanya ketika dilanjutkan, banyak sekali pembelajaran-pembelajaran yang tidak kita dapatkan. Salah satunya ini ada hobi-hobi saya, hobi dulu. Mungkin teman-teman kita punya hobi yang sama yaitu rebahan sepanjang hari, ada main game yang sampai lupa waktu, hobi juga yang nongkrong-nongkrong yang nggak jelas. Yang alhamdulillah sekarang sudah saya coba benahi, saya beranikan diri untuk keluar zona nyaman. Nah, dasar itulah yang membuat saya tertarik mengikuti program Kampus Merdeka Indonesia Jaya dan saya mengambil program magang di salah satu perusahaan yang penyedia listrik yaitu PT PLN Persero. Nah, apa bedanya sebenarnya magang biasa dengan magang mengikuti program Kampus Merdeka? Yang paling terlihat bedanya adalah kita diberikan waktu yang cukup untuk dilatih, untuk berproses, untuk belajar ketimbang dengan kegiatan magang yang sebelumnya. Karena rata-rata kegiatan magang kan 1 bulan, 40 hari. Tapi ketika mengikuti Kampus Merdeka, kita maksimal bisa diberikan waktu 2 semester atau 1 tahun untuk mendapatkan pendidikan pembelajaran dari luar kampus. Ini yang membuat saya tertarik sekali. Dan akhirnya pada tanggal 7 September 2020, saya mengikuti program magang di PT PLN. Nah, inilah yang membuat saya termotivasi. Kenapa sih saya ingin mengikuti program magang ini? Saya berpikir sebenarnya saya bisa masih untuk bersenang-senang dengan kegiatan-kegiatan lain. Tapi saya percaya ketika saya melakukan apa yang orang lain tidak lakukan, maka saya akan mendapatkan apa yang orang lain tidak dapatkan lagi. Banyak sekali yang saya pelajari di PT PLN. Salah satunya ini yang biasanya kita mendapatkan teori-teorinya saja di bangku perkuliahan, pada saat kita proses magang, kita bisa mempraktekannya langsung. Meningkatkan komunikasi dengan bermacam-macam karakter, bermacam-macam sifat orang di luar sana. Ya, kita belajar untuk sabar, belajar untuk kemandirian kita ditingkatkan, belajar untuk memegang tanggung jawab tugas yang diberikan, belajar untuk keberanian men-challenge diri menghadapi tantangan.
inilah kegiatan-kegiatan yang saya lakukan, program magang di PT PLN Persero. Saya terus berproses, saya ikuti semua dan saya nikmati semua prosesnya. Ya, kegiatan di dalam kantor maupun di lapangan saya ikuti. Saya orangnya nggak milih-milih, mau di lapangan ayo, mau di dalam kantor saya ayo. Karena saya pasrahkan saja, saya coba ikuti, saya nikmati prosesnya, karena saya percaya dan yakin apa yang saya lakukan nanti nggak bakal sia-sia. Dan pengalaman ini yang bakal membentuk karakter kita, membentuk skill kita menjadi lebih baik lagi. Banyak sekali yang saya dapatkan dari pelaksanaan-pelaksanaan tugas yang diberikan, yang pastinya inisiatif, kreativitas kerja, dan pemecahan masalah yang meningkat setelah kita mengikuti program Merdeka Belajar, salah satunya yaitu magang. Nah, alhamdulillah teman-teman, pada tanggal 11 Februari kemarin saya menyelesaikan program magang saya. Ya, dan ini banyak sekali yang saya rasakan manfaatnya. Salah satunya yang saya rasakan, ini ada beberapa yang saya rasakan maksudnya, yaitu wawasan saya semakin meningkat. Wawasan saya semakin meningkat, relasi semakin bertambah. Kita berada di lingkungan-lingkungan orang-orang yang positif. Terus juga keahlian kita semakin meningkat. Sebagai contohnya, keahlian dalam negosiasi. Kita biasanya kalau di kampus gitu atau di bangku sekolah, hanya definisinya saja, negosiasi adalah bentuk-bentuk negosiasi. Tapi ketika kita terjun langsung, kita mendapatkan praktek secara langsung, kita lebih matang, kita lebih siap. Dan juga di sini adalah tentunya karakter, dan kita menjadi SDM yang lebih unggul daripada teman-teman kita yang lain. Yang terpenting teman-teman, sekarang yang saya rasakan adalah saya lebih percaya diri, saya lebih siap untuk menuju dunia kerja dan kehidupan yang sebenarnya. Karena saya lebih satu langkah, lebih unggul daripada yang lainnya. Nah, itulah teman-teman yang bakal kalian dapatkan ketika mengikuti program Kampus Merdeka. Ini hak kita, maka saran saya ketika ada kesempatan nanti, ketika ada peluang, jangan disia-siakan. Ikuti Kampus Merdeka ini, karena ini pengalaman yang kita dapatkan, ini nggak bakal kita dapatkan di luar sana. Apalagi ketika kalau teman-teman memilih untuk tetap di zona nyaman, tetap belajar seperti biasanya, padahal ada hak yang harus kita, yang bisa kita ambil, tapi tidak dimanfaatkan, ini sayang sekali. Jadi teman-teman, nanti kalau ada peluangnya, bisa kita ambil, ya, dan masuk bergabung bersama untuk revolusi menuju Indonesia Jaya. Terima kasih atas kesempatannya, mungkin sharing kita. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut, dipersilahkan. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Agis Yoga Anderta yang telah menyampaikan materinya yang sangat luar biasa. Sharing kita kali ini dengan Kak Agis sangat mantap ya teman-teman. Beliau sudah melaksanakan magang Kampus Merdeka di PT PLN Persero. Nah, di sini Kak udah tangannya udah keluar-keluar listrik gitu ya Kak Agis ya. Enggak kan. Iya, kadang kadang enggak keluar listrik juga kalian. Oh iya, iya mister gitu. Ya mungkin kan itu salah satu ininya kan, skill yang didapat di sana selain mendapatkan keren, ya. Positif, meningkatkan zona nyaman ya mungkin guys ya. Iya benar. Oke. Selanjutnya teman-teman sekalian, tadi kita sudah yang ganteng-ganteng, yang tampan-tampan. Saatnya kita langsung saja mau ke materi selanjutnya yang cantik nih kayaknya. Kayaknya hanya ada satu yang cantik di sini pematerinya. Silakan untuk pemateri selanjutnya ada Kak Nakiah Salsabila dari Universitas Hang Tuah Surabaya. Disilakan Kak Nakia. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.
Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan berbagi pengalaman saya tentang manfaat mengikuti program Permata Sakti Merdeka Belajar dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Sedikit tentang saya berasal dari Kota Surabaya dan Universitas Hang Tuah Surabaya. Prodi saya adalah hukum, Fakultas Hukum, dan saat ini saya semester 7. Bagi teman-teman yang belum mengetahui apa itu Permata Sakti, Permata Sakti itu merupakan salah satu program Merdeka Belajar yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia dengan sistem alih kredit yang menggunakan teknologi itu ke luar negeri ya. Tapi dengan adanya pertukaran pelajar di berbagai universitas yang ada di Indonesia. Nah, yang menjadi peserta program Permata Sakti ini mahasiswa dari perguruan tinggi negeri dan juga mahasiswa dari perguruan tinggi swasta. Dan untuk Universitas Hang Tuah Surabaya sendiri mengirimkan mahasiswa-mahasiswa dari semester 5 dan juga semester 7. Kita dalam program Permata Sakti ini diberikan hak untuk memilih mata kuliah unggulan yang diajukan oleh universitas yang terdaftar dalam program Permata Sakti. Nah, untuk Permata Sakti tahun 2020 yang saya ikuti, saya mengambil 3 mata kuliah unggulan dari 3 universitas yang berbeda. Hebatnya di sini, Permata Sakti memberikan fasilitas ke kita untuk mengambil mata kuliah di luar program studi kita yang telah dijelaskan oleh Bapak Yanuar di awal seminar tadi. Nah, di Permata Sakti lalu saya mengambil 3 mata kuliah dari luar prodi saya. Di sini Forensik Linguistik dari Universitas Bandar Lampung itu merupakan program studi dari Fakultas Ilmu Pendidikan. Selanjutnya yang kedua saya mengambil mata kuliah Cyber Law, itu termasuk mata kuliah dari program studi hukum di Universitas Nusa Putra Sukabumi. Dan yang ketiga saya mengambil mata kuliah Corporate Brand and Communication Plan di Universitas Bina Dharma Palembang. Nah, alasan saya mengambil mata kuliah ini, mata kuliah yang berbeda itu karena saya merasa butuh mata kuliah tersebut, dan ketiga mata kuliah ini saya ikuti seperti itu. Selanjutnya, Permata Sakti sebagai mahasiswa dari universitas tersebut. Ambil contoh, saya memilih mata kuliah sepertinya terputus Kak Nakiahnya. Sepertinya kendala. Iya, halo, sudah masuk? Oh ya, sudah masuk kembali. Sudah masuk ya.
saya lanjut dengan digunakannya sistem alih kredit dianggap sebagai mahasiswa di universitas tersebut. Seperti di selama mengikuti program Permata Sakti, saya dianggap sebagai mahasiswa dari Universitas Bandar Lampung. Buktinya saya mendapat kartu tanda mahasiswa sebagai tanda bukti bahwa saya menjadi mahasiswa di Bandar Lampung. Selanjutnya saya juga mendapatkan nomor induk 6 bulan, saya memperoleh kartu hasil. Kita bisa memasukkan ke transkrip nilai di asal universitas kita. Kapan lagi kan ya kita mendapat kita dapat mengikuti perkuliahan di 4 universitas yang berbeda dalam satu waktu, kalau bukan karena program Permata Sakti ini. Jadi saya harap teman-teman juga harus ikut ya dalam program Permata Sakti itu, telah kalau kita menyanyiakan hal itu kurang. Sangat-sangat ya kurang. Nah, ini contoh dari kartu tanda mahasiswa yang saya dapatkan dari Universitas Bandar Lampung. Di tempat saya hilang ya, suara. Maaf teman-teman, bisa saya lanjut dari Universitas Bandar Lampung. Nah, selain mata kuliah yang tidak ada di universitas saya. Jadi selanjutnya yang kedua, saya mendapat relasi, saya mendapat teman-teman baru dari seluruh Indonesia. Terus saya bertemu dengan dosen-dosen dan pengajar yang bisa berkata seperti itu, karena dosen pengampuh mata kuliah itu adalah unggulan dari universitas yang terdaftar di program Permata Sakti. Selanjutnya, yang ketiga, kita bisa mengasah soft skill kita, karena setiap kita mengadakan berbagai kegiatan. Salah satunya mengadakan forum group discussion, seperti yang saya mata kuliah forensik linguistik. Dan selanjutnya kita mendapatkan pengalaman baru, karena tidak hanya mengikuti mata kuliah saja, dalam program Permata Sakti ini kita juga melakukan pertukaran budaya, sehingga kita bisa lebih mengenal budaya-budaya yang ada di Indonesia ini. Nah, ini tadi yang saya sebutkan bahwa saya memiliki teman-teman baru dan kita memiliki akun Instagram. Teman-teman bisa follow dan kepoin akun Instagram dari Permata Sakti tahun 2020 dengan username Permata Sakti Nusantara. Teman-teman juga bisa tanya ke... Nah, ini contoh pamflet dari bukti pamflet dari forum group discussion yang saya lakukan pada saat mengikuti program Permata Sakti tahun 2020.
Baik, itu tadi pemaparan pengalaman dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Mohon maaf jika terjadi kesalahan teknis maupun salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap ya materinya dan program dari Permata Sakti ini. Sangat dahsyat lah pokoknya ya. Kita bisa kuliah di 3 universitas, mungkin bisa 4-5 atau berat lebih, dan kita bisa kartu tanda mahasiswanya, nomor induknya, oh itu bisa kita di story kan, kalau anak zaman sekarang kan seperti itu. Ya, tapi tidak untuk seperti itu ya teman-teman, untuk program Permata Sakti ini, jadi kita bisa mendapatkan pembelajaran di luar kampus kita, bahkan tadi yang saya jelaskan, dia mendapatkan dari tiga universitas, dari UBL, dari mana tadi tuh, dari Palembang sama dari mana Sukabumi tadi. Wih, mantap sekali ya, bisa kuliah di tiga universitas, mendapatkan teman baru pastinya dan motivasi baru, sangat luar biasa. Terima kasih untuk Anasiah atas materinya yang disampaikan. Semoga kita semua mendapatkan manfaat dari materi yang sudah disampaikan oleh pemateri. Ini sudah selesai materi, masih ada lagi ya? Oh, masih ada lagi pemateri yang sangat dahsyat terakhir, yang kita tunggu-tunggu kehadirannya ini, yang program terakhir ini dari program Kampus Merdeka ini. Nah, ini di sana ada kakak yang sangat tampan, luar biasa. Kayaknya di belakangnya itu sudah ada background-background batik gitu ya. Background-background batik dan menggunakan baju batik juga. Jangan-jangan itu baju batiknya hasil karya dari Kampus Merdeka. Mungkin kita bisa langsung kenal, bisa langsung sharing-sharing apakah gimana sih program Merdeka Belajar yang dilaksanakan oleh materi keempat. Langsung saja ke Adi Antoni untuk pemaparannya. Oke, baik. Terima kasih Kak Rian atas kesempatannya. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, salam namo buddhaya, salam kebajikan. Tabipun, perkenalkan teman-teman sekalian, saya Adi Antoni, saya mahasiswa semester 7 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bandar Lampung, yang sejauh ini sudah 1 tahun tidak kuliah. Bayangkan teman-teman, saya sudah 1 tahun tidak kuliah ke kelas. Jadi saya bukan melarikan diri, tapi saya melakukan hal lain, keluar. Oke, baik. Sebelumnya, langsung saja saya izin share screen. Oke, lihat dengan baik teman-teman. Oke, baik. Sambil menunggu loading, saya ingin menyapa kepada Bapak Heri. Bapak Heri Ranto, selaku Wakil Rektor 1, terima kasih sudah ikut dalam kesempatan seminar nasional ini. Kemudian kepada Ibu Yulfriani, selaku Ibu Kepala Biro Kemahasiswaan Universitas Bandar Lampung, dan juga tentunya Mr. Anwar, Dekan Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan sekaligus beliau adalah dosen pembimbing di Merdeka Belajar kami di Proyek Desa. Dan juga teman-teman se-Indonesia yang telah ikut di dalam seminar ini. Sebentar teman-teman. Oke.
Baik. Langsung saja saya jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk teman-teman sekalian, saya ini mengikuti KMMB, Kampus Merdeka Merdeka Belajar, itu di bagian proyek desa. Jadi di program proyek desa ini saya sudah 1 tahun lamanya. Saya sudah dari semester 6 mengikuti kegiatan Merdeka Belajar ini. Jadi untuk proyek desa ini itu berbentuk tim, teman-teman sekalian. Jadi untuk periode pertama saya di semester 6, itu saya melakukan kegiatan ini bersama teman saya, rekan saya, itu namanya Mbak Leni, itu sama-sama dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan semester 6. Kemudian ternyata saya diperpanjang dari Universitas Bandar Lampung untuk kembali melanjutkan program saya di proyek desa. Untuk yang kesempatan kedua ini, saya membawa konsep tim lagi, beranggotakan 4 anggota tim. Duanya itu dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, satunya dari Prodi Manajemen, dan satunya dari Prodi Akuntansi. Nah, di kesempatan yang kedua ini tentunya kami membawa target yang lebih besar. Kami membawa konsep yang lebih besar, yaitu mewujudkan Desa Tresna Widodo sebagai pusat industri dan wisata batik. Jadi, perlu diketahui teman-teman bahwasanya Desa Tresna Widodo itu telah mempunyai namanya Kampung Batik di Desa Tresna Widodo, tapi memang kurang terhandle dengan baik. Itulah mengapa saya kembali ke desa saya, dan kebetulan Desa Tresna Widodo itu adalah domisili saya. Jadi saya dengan adanya program Merdeka Belajar ini, saya jadi mempunyai media untuk membawa ilmu kembali ke tempat saya. Oke, jadi Desa Tresna Widodo itu adalah desa yang berada di Kecamatan Tegineneng, di tepatnya di Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Desa Tresna Widodo itu pada tanggal 15 Maret, dan Desa Tresna Widodo itu memiliki 5 dusun. Di antaranya ada Dusun Kresno Baru, Dusun Kresno Kerajaan, Dusun Kresno Mulyo, Kresno Tunggal, dan lain-lain. Dan juga mempunyai 18 RT. Oke, next. Nah, ini teman-teman, potensi desa. Yang membuat saya kembali ke desa adalah karena saya sebagai mahasiswa melihat potensi desa yang saya miliki. Mengapa? Karena memang saya adalah mahasiswa rantau, jadi saya itu di Kabupaten Pesawaran, jauh. Sedangkan Universitas Bandar Lampung itu ada di Samadia, di Bandar Lampung. Jadi saya melihat adanya potensi dari desa saya yang perlu dikembangkan. Tapi waktu itu belum ada media. Nah, dengan adanya pemberitahuan dari Mr. Yanuar, dengan adanya Merdeka Belajar, beliau menginstruksikan saya coba untuk kembali ke desa dengan membuat program. Nah, salah satunya adanya lembaga sekolah, pertanian, potensi industri, dan budaya. Dari keempat potensi desa ini, tentu saja di Tresna Widodo masih memiliki beberapa kekurangan. Ya, karena sebelum adanya lembaga sekolah sejauh ini, itu masyarakat Tresna Widodo itu sempat berada di kondisi tingkat buta huruf untuk orang-orang tuanya. Tapi dengan adanya lembaga sekolah, itu alhamdulillah sekarang mulai terminimalisir. Lalu ada potensi desa selanjutnya itu pertanian. Jadi di Tresna Widodo ini masyarakatnya rata-rata itu petani. Jadi petani dan juga pekebun. Nah, biasanya pertanian yang dipakai di Desa Tresna Widodo itu adalah tumpang sari, teman-teman. Jadi tanamannya campuran, melibatkan 2 jenis tanaman, lalu ada potensi industri. Nah, ini yang unik, yang melatar belakangi kampung batik. Jadi potensi industri di Desa Tresna Widodo itu adalah industri mebel. Jadi di Tresna Widodo ini banyak sekali industri-industri mebel, seperti membuat bangku, meja, dan segala halnya. Lalu budaya. Budaya ini di Desa Tresna Widodo ini kebanyakan mereka adalah masyarakat Jawa. Jadi memang mereka adalah awalnya, dulunya mereka adalah masyarakat mbah-mbahnya transmigrasi dari pulau Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagainya. Itulah yang membuat Desa Tresna Widodo mempunyai kampung batik. Nah, ini ruang lingkup proyek. Jadi di ruang lingkup proyek ini
di Merdeka Belajar kami yang kedua, itu kami membuat target yang besar karena memang proyek kami itu adalah pengabdian masyarakat, bisa dikatakan lagi pemberdayaan masyarakat, karena memang kami langsung terjun ke lapangan menghadapi segala permasalahan langsung yang ada di lapangan dan juga di desa. Nah, karena tadi Ibu kebanyakan masyarakatnya adalah kami, jadi kalau memang kalau namanya bercocok tanam itu ada masanya tidak menanam, nah itu banyak sekali ibu menganggur. Jadi ruang lingkup proyek ini kami ingin menyentuh ke arah situ, karena dengan adanya kampung batik yang terhandle dan termanajemen dengan baik, ibu-ibu menganggur ini bisa diminimalisir. Lalu ada buta teknologi, karena memang tempat kami ada di dalam sekali ya teman-teman, jarak dari desa kami ke 40 sampai 50 km, jadi memang untuk jaringan segala hal termasuknya lumayan sulit. Lalu anak-anak sekitar, jadi di sini banyak anak-anak sekitar. Nah, di proyek ini kami berkoordinasi langsung dengan Karang Taruna setempat, aparat-aparat desa Kresna Widodo, pengrajin batik yang ada di sini, dan juga anak-anak sekitar. Nah, ini. Jadi yang kita lakukan dengan ruang lingkup proyek itu, kami membawa atau mencetuskan namanya sentra batik, rumah pintar, dan pasar wisata tradisional. Apa itu sentra batik? Jadi sentra batik itu adalah tempat untuk mereka mendisplay barang-barang batik, menjual barang-barang batik, menjadi pusat ekonomi. Karena sebelum adanya proyek ini, Kampung Batik Kresna Widodo itu dia museumnya ada di dalam. Nah, ini salah satu contohnya. Ini waktu foto kami di periode pertama kami Merdeka Belajar di sekitar di bulan April, teman-teman. Ini kami berada di museumnya, tapi museumnya itu jauh berada di dalam. Nah, terkadang di Kampung Batik kami itu ada beberapa kunjungan yang sering datang untuk melihat koleksi-koleksi kami, dan mereka merasa kesulitan aksesibilitas. Nah, dengan adanya proyek ini, kami mencetuskan sentra batik. Nah, sentra batik itu saat ini ada di sentra batik teman-teman sekaligus rumah pintar. Nah, jadi di proyek ini juga ada rumah pintar. Itu lokasinya tepat di jantungnya desa. Jadi di sentra batik dan rumah pintar ini ada satu lokasi, dia ada di dekat dengan balai desa, dekat dengan puskesmas desa, masjid besar desa, seperti itu. Nah, berjalannya proyek kami selama 6 bulan ini, kami berhasil mencetuskan sentra batik dan menjalankan rumah pintar dengan baik. Lalu, ini ada hal unik ya teman-teman, ternyata memang perlu teman-teman ketahui mahasiswa itu perlu dan sangat dibutuhkan di masyarakat. Hanya saja memang mungkin masyarakat itu bingung bagaimana biar mahasiswa itu bisa ikut andil terjun ke lapangan bersama masyarakat. Itu ternyata memang mereka merespon dengan baik, sampai akhirnya proyek kami itu sisa 2 bulan dan semuanya sudah kami cetuskan dengan baik, dan mereka memberi masukan ke kami untuk membentuk pasar wisata tradisional. Itu yang membuat kami sempat kaget bahwasanya sebegitu responnya mereka dengan baik adanya Merdeka Belajar, karena memang pasar wisata ini juga itu pas di depan rumah pintar. Jadi rumah pintar ini adalah tempat les bahasa Inggris anak-anak pengaji dan anak-anak masyarakat sekitar desa Kresna Widodo. Nah, pasar wisata tradisional ini adalah pasar wisata yang isinya jajan-jajanan tradisional. Bahkan juga kami sudah punya tempat outbound. Alhamdulillah, jadi kami punya tempat outbound yang sebelumnya juga sudah bekerja sama dengan teman-teman dari BEM dan HMPS FKUBL yang waktu itu melaksanakan sikrap yang keakraban di tempat kami. Seperti itu. Jadi ini adalah hal luar biasa yang kami dapatkan sebagai tim yang tidak didapatkan di kelas, karena memang proyek kami ini bersentuhan langsung dengan masyarakat. Kami berkomunikasi langsung ke aparat-aparat desa, bahkan sampai ke kecamatan. Jadi dengan adanya proyek ini, kami tidak punya lagi sekat untuk menyampaikan sesuatu, untuk melakukan sesuatu. Mungkin begitu teman-teman. Mungkin sejauh ini singkat saja yang saya sampaikan, apa saja yang saya lakukan di Kampung Batik. Mungkin itu saja, saya kembalikan lagi ke Kak Rian. Terima kasih.
Oke, terima kasih untuk Kak Adi Antoni atas pemaparannya di seminar kita kali ini. Sangat luar biasa ya. Beri tepuk tangan dulu untuk Adi semua. Oke, meskipun kita tepuk tangannya online, tapi tidak menutup semangat kita semua untuk melanjutkan kegiatan kita pada pagi hari ini. Tadi Kak Adi Antoni sudah memaparkan tentang programnya di Desa Kresno Widodo. Nah, di situ dia mengembangkan ada tadi sentra batik gitu ya. Sangat keren sekali ya. Dan ada rumah pintar. Nah, ini dengar-dengar infonya juga udah banyak nih siswanya di sana ya, Kak Adi. Benar Kak Adi ya, siswanya sudah banyak ya. Kalian banyak, ada 65 siswa sejauh ini. Itu dari beberapa jenis tingkatan SD, SMP, SMA gitu Kak Adi ya. Iya, SMP, SMA. Oke, mantap. Sangat menginspirasi buat teman-teman yang akan melaksanakan program Merdeka Belajar. Ayo teman-teman semua, mari kita semua bangun dari kasur, bangkit dari rebahan kita, segera cari program-program, cari info-info tentang di kampus teman-teman untuk pelaksanaan Merdeka Belajar. Nah, di sini kita langsung ke sesi tanya-jawab nih teman-teman. Nah, di sini saya membuka termin pertama untuk 3 pertanyaan pertama. Bagi teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan, jadi mekanismenya teman-teman atau prosedurnya, silakan teman-teman raise hand. Nanti akan di-unmute oleh panitia dan silakan berbicara. Setelah disebutkan siapa. Dan jadi nanti silakan perkenalkan nama, asal instansinya dari mana, dan pertanyaannya apa, dan mungkin pertanyaannya bisa ditujukan kepada siapa. Oke, termin pertama. Untuk pertanyaan termin pertama, saya buka 3 pertanyaan. Dipersilakan untuk pada seluruh audiens untuk yang ingin bertanya, dipersilakan. Oke, fitur raise hand-nya di mana, Kak Rian? Mungkin teman-teman belum tahu. Kalau di laptop, raise hand-nya di mana? Kalau di HP, raise hand-nya di mana? Untuk teman-teman yang menggunakan mobile phone atau handphone, nah, di sini ada sebelah kanan bawah, pojok kanan bawah, itu ada titik 3, ada tulisannya more. Teman-teman bisa klik, lalu klik ada tulisan raise hand. Nah, di situ untuk yang menggunakan mobile phone, lalu sama untuk yang menggunakan laptop, ada yang sama, klik mau apa titik 3 di more, lalu teman-teman klik raise hand. Silakan teman-teman, ada yang ingin bertanya untuk program Kampus Merdeka ini, ada dari beberapa pemateri tadi. Untuk secara garis umum, tadi ada dari Mr. Yanuar. Lalu ada pengalaman-pengalaman dari para peserta, dari para mahasiswanya langsung nih ya. Ada dari Kak Agis Yoga Anderta yang magang di PT PLN Persero. Lalu ada yang melaksanakan program Merdeka Belajar. Ada Kak Nakia. Lalu ada yang melaksanakan pengabdian di desanya. Itu ada Kak Adi Antoni. Gitu. Benar nih, nggak ada yang mau nanya. Kalau nggak ada yang mau nanya, kita udahan. Kayaknya masih belum bisa keluar dari zona nyamannya, Rian. Oke, gitu. Kalau nggak ada yang mau nanya, kita mau udahan ini. Nah, so ada yang bertanya. Dari Diana Nurjana. Oke, sudah di-unmute. Silakan. Untuk Kak Diana Nurjana. Bisa di-unmute sendiri. Oke, Mister. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diana Nurjana dari Universitas Bandar Lampung. Ingin bertanya kepada Mister. Saya kan salah satu yang sudah pernah mengikuti Kampus Merdeka Belajar ya, Mister. Nah, ingin bertanya tentang yang mengajar di sekolahan itu, Mister.
Ketika ingin berkontribusi mengajar di sekolahan, apakah kita dibekali materi untuk pembelajaran yang kita berikan di sekolahan itu ya, Mister? Dan untuk implementasinya untuk mahasiswa semester berapa ya, Mister? Nah, cukup sih, Mister, itu pertanyaannya. Terima kasih, Mister. Oke, terima kasih, Kak Diana. Mungkin pertanyaannya kita kumpulin dulu sampai 3 pertanyaan. Nah, di sini ada Kak Ana. Silakan di-unmute, sudah di-unmute. Oke, Kak Ana, boleh di-unmute. Diharapkan kepada peserta yang ingin bertanya, Kak, dimohon untuk bisa on-cam ya, teman-teman, ya, biar kita juga bisa melihat teman-teman yang bertanya nih. Biar kita juga nggak, waduh, kita yang nanya siapa nih, bingung kan? Siapa tahu yang sedang ngomong lagi di mana kan, kita juga nggak paham nih siapa yang bertanya. Siapa tahu kita kenal kan bisa ngobrol-ngobrol lagi gitu kan. Oke, Oleg, boleh ke Ana? Ana sudah diminta untuk unmute, boleh di-unmute dari device-nya sendiri. Harus dipencet dari device-nya. Karena kalau dari sini bisanya cuma ask to unmute. Silakan, Ana. Ada nggak? Kalau masih belum, itu ada Kak Surya Adi Tama. Silakan, Kak Surya. Oke, begini. Maaf, perkenalkan sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya alumni FKIP Universitas Bandar Lampung tahun 2014. Begini, saya ingin menanyakan dari materi yang Mr. Januar sampaikan mengenai Merdeka Belajar. Saya agak sedikit begini, Mister. Saya agak sedikit bertolak belakang mengenai Merdeka Belajar. Bahwasannya, ya karena saya sudah menginjak dan sudah melewati masa-masa perkuliahan pada tahun 2014 sebelumnya, dan 2012 saya mendaftar sampai lulus di 2014. Bahwasannya kita mengikuti dengan tadi sudah dijelaskan oleh Mister Janur. Bahwasannya kita ada dua. Kalau yang dulu itu modelnya preskriptif, dan sekarang di Merdeka Belajar yaitu self-directed atau flexible. Pertanyaan saya, bagaimana, Mr. Januar, misalkan jikalau kita sudah mengambil mata kuliah di luar kampus, yaitu kampus Merdeka, sedangkan target kita dan lulusan kita harus bisa menguasai pondasi dasar mata kuliah kita yang sudah kita ambil, dan kenapa kita harus juga mengambil mata kuliah di luar kampus, sedangkan program yang harus diselesaikan kita belum bisa maksimal. Nah, itu bagaimana? Apakah sudah harus diwajibkan? Tadi sudah dibilang, disampaikan bahwasanya ada biaya yang akan ditanggung di kampus Merdeka. Benar kan itu ya, Mr. Januar? Nah, jadi itu bagaimana untuk kedepannya, apakah akan berpengaruh dampak kepada diri kita? Karena kita harus menguasai juga materi dari luar kampus. Seperti itu. Ya, itu saja, Mr. Januar. Oke, terima kasih untuk Kak Surya Aditama. Untuk pertanyaan kedua, satu pertanyaan lagi di termin pertama. Yang ingin bertanya, dipersilahkan. Si aku. Yang ingin bertanya ada lagi? Atau cukup dua di termin pertama? Ada Kak Lydia Putri. Nah, Kak Lydia Putri ingin bertanya, silakan di unmute. Ya. Sebentar. Lydia siapa? Lydia Putri ini ya. Iya. Lydia Putri Pamungkas Universitas Ahmad Dahlan ya. Oke, silakan di unmute Lydia, sudah diminta untuk unmute. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Lydia Putri Pamungkas. Saya berasal dari Universitas Ahmad Dahlan. Sekarang saya ingin bertanya kepada Pak Januar. Saya merupakan salah satu mahasiswa Permata Sakti dari UBL, dan saya mengambil beberapa
mata kuliah di beberapa universitas juga. Ingin bertanya, karena saya telah mengikuti program Permata Sakti, apakah saya bisa juga mengikuti program kampus mengajar, Pak? Karena program Merdeka Belajar itu kan memiliki beberapa program. Apakah saya bisa mengikuti lebih dari satu atau bagaimana? Selain itu, saya juga ingin bertanya, Pak, untuk pemilihan mata kuliah di universitas lain, apakah memang pemilihan mata kuliahnya itu harus bisa dikonversi ke jurusan asal kita ya, Pak, ya? Soalnya kalau dari universitas saya memang dalam pemilihan mata kuliah yang diambil di universitas lain memang harus bisa dikonversi ke jurusan saya, seperti kalau saya mengambil sastra Inggris berarti mata kuliah yang saya ambil juga harus berhubungan dengan mata kuliah tersebut. Terima kasih. Baik, oke. Terima kasih untuk Kak Lydia Putri. Sudah ada 3 pertanyaan dan sepertinya Mr. Yanuar ada di top. Agak laris ya pagi ini ya kayaknya. Agak laris pagi ini Mr. Yanuar untuk menjawab semua pertanyaan full dari termin pertama. Dipersilahkan untuk Mr. Yanuar bisa langsung di, mungkin bisa langsung dijawab semua. Jadi teman-teman bisa sekalian mendengarkan atau bagaimana Mr. Dipersilahkan. Oke, terima kasih. Yang pertama tadi dari Diana Nurjanah ya. Kalau tidak salah, mana orangnya ya? Masih ada di sini nggak? Biar saya taruh di, oke, di spotlight. Nah, supaya biar kelihatan semua. Baik, pertanyaannya, kalau sudah pernah ikut Merdeka Belajar yang sudah lalu, lalu apakah semester ini masih boleh lagi? Teman-teman, Merdeka Belajar itu semangatnya adalah, ini nanti juga sekaligus menjawab pertanyaan dari Lydia ya. Merdeka Belajar itu fondasi awalnya adalah memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengeksplor apa yang menjadi minat, bakat, dan kemampuannya. Jadi salah satu landasannya adalah untuk memberikan hak ya, bukan kewajiban bagi mahasiswa untuk bisa keluar dari program studi yang dipunyainya. Tentunya dalam melakukan Merdeka Belajar itu ada batasan-batasan. Misalnya, kita boleh keluar dari prodi tetapi di dalam satu universitas, boleh di semester 3, 4, 5, 6, 7. Tetapi total mata kuliah yang diambil itu maksimal 20 SKS. Kemudian kita boleh berkegiatan di luar kampus kita, boleh di semester 5, 6, dan 7. Apakah harus urut 5, 6, 6, 7? Tidak. Boleh kalian ngambil misalnya ikut Permata Sakti di luar kampusnya, di luar Hang Tuah semester 6. Semester 7 pengen fokus di dalam prodinya. Kemudian semester 8 ingin ambil beberapa mata kuliah lagi dari universitas lain. Boleh. Jadi yang penting maksimal konversi nilai yang boleh diakui itu kalau yang di dalam kampus sendiri 20 SKS. Kalau yang di luar kampus berarti 40 SKS secara total. Ya. Jadi selama itu tidak melebihi 40 SKS maka diperbolehkan. Jadi Diana, walaupun Diana sudah pernah mengikuti di semester lalu, kan berarti baru satu semester nih yang digunakan atau maksimal 20 SKS. Diana di semester ini boleh mengikuti kegiatan kampus mengajar. Karena persyaratan dari kegiatan kampus mengajar itu minimal semester 5. Berarti 5, 6, 7, dan 8 itu boleh mendaftar. Ya. Jadi sebelum nanti kalian melaksanakan kegiatan Merdeka Belajar, kalau di UBL itu pasti akan ada pembekalan. Yang kemarin karena kita masih pilot study, pembekalannya belum begitu masif. Nah, ke depan misalnya Diana atau Adi Antoni atau siapapun dari UBL yang mendaftar kampus mengajar, dan ternyata dinyatakan lolos oleh pemerintah untuk mengikuti program itu. Maka di Universitas Bandar Lampung sendiri, kita akan mengadakan pelatihan intensif. Mungkin selama 3 hari atau 1 minggu untuk membekali mahasiswa yang bukan berasal dari Fakultas Ilmu Keguruan untuk terjun ke lapangan. Karena kita juga tidak mau menerjunkan orang-orang yang tidak kompeten di bidangnya.
Misalnya ternyata tidak bisa mengajar, tetapi harus pergi mengajar ke SD. Kan kasihan juga siswa-siswi SD-nya, diajar oleh orang-orang yang tidak begitu kompeten. Maka program kampus mengajar, selain ada seleksinya, juga akan dibekali oleh training-training atau pembekalan-pembekalan sebelum diberangkatkan. Nah, pertanyaan yang sangat bagus tadi dari Diana. Insya Allah minggu depan kita akan sosialisasi, dan bagi teman-teman yang Universitas Bandar Lampung yang ingin mendaftar, nanti kita akan bimbing bagaimana mempersiapkan dokumentasi persyaratan administrasinya, bagaimana mempersiapkan portofolionya, bagaimana menghadapi interviewnya nanti kalau ada, sehingga calon-calon yang kita ajukan dari Universitas Bandar Lampung bisa diterima semua oleh Kemendikbud untuk diterima dan ditugaskan sebagai guru pengajar di sekolah-sekolah. Jadi Diana boleh dan akan dilakukan training untuk persiapan sebelum kalian mengajar. Yang selanjutnya, untuk Lydia dulu ya, kan ini semester ini sudah pernah ikut Permata Sakti. Kalau mau ikut lebih lagi, boleh. Jadi yang penting itu tadi ya, Lydia, maksimalnya adalah 20 SKS untuk yang di dalam, dan maksimal 40 SKS atau 1 tahun untuk kegiatan di luar. Kalau Lydia kemarin ikut Permata Sakti, baru mengambil 3 mata kuliah untuk 6 SKS. Berarti masih punya jatah 34 SKS lagi yang bisa diambil di luar Universitas Hang Tuah Surabaya. Ya, jadi masih bisa. Nah, pertanyaan selanjutnya ini terkait juga dengan kebijakan universitas masing-masing, Lydia. Karena sekali lagi Mister ingatkan, semangat Merdeka Belajar ini adalah membebaskan mahasiswa untuk mengambil mata kuliah atau bentuk pembelajaran yang sesuai dengan minat, bakat, dan kompetensinya. Apakah harus sesuai dengan prodinya? Tidak harus. Misalnya, saya dari prodi bahasa Inggris. Saya tertarik untuk belajar dengan Nakiah di ilmu hukum, karena di situ ada hukum pidana misalnya. Asalkan di dalam mata kuliah itu persyaratannya dibolehkan, maka saya punya hak untuk mengambil mata kuliah hukum tersebut. Gitu. Nah, untuk konversinya, sekali lagi kalau kita baca buku panduan Merdeka Belajar, itu konversinya boleh menjadi mata kuliah di program studi kita, artinya tidak harus mata kuliah itu ada di kurikulum kita. Misalnya gini, saya orang bahasa Inggris, tapi saya ingin belajar tentang pemasaran digital. Padahal di kurikulum bahasa Inggris tidak ada pemasaran digital. Apakah masih boleh? Boleh, karena Merdeka Belajar itu memberikan kebebasan untuk mempelajari apapun yang dia inginkan. Lalu bagaimana konversinya? Konversinya boleh mata kuliah tersebut langsung dimasukkan ke dalam transkrip nilai mahasiswa kalau di UBL, atau dikonversi ke dalam nama mata kuliah yang sudah ada di UBL. Nah, untuk konversi ini, misalnya nih Agis, kan di PLN tidak semua mata kuliahnya bisa dilakukan di PLN. Boleh Agis magang di PLN, tetapi juga mengambil mata kuliah secara online. Jadi nanti nilainya akan tetap diperoleh dari pembelajaran secara online. Maka pembelajaran Merdeka Belajar ini sangat fleksibel. Tinggal bagaimana nanti universitas bisa memfasilitasi itu dengan kebijakan-kebijakan akademiknya. Kalau di UBL, insya Allah boleh mengambil apapun. Tetapi tetap harus di bawah bimbingan oleh dosen. Karena apa? Karena terkadang mahasiswa yang mengambil jurusan manajemen, belum tentu dia passionnya di manajemen. Boleh jadi anak yang mengambil mata kuliah di manajemen sebenarnya senangnya arsitektur, senangnya gambar. Nah, dengan Merdeka Belajar ini, selain belajar manajemen sebagai prodi yang dia ambil, dia boleh mengambil 2 semester di program studi arsitektur. Sehingga luar biasa kesempatan Merdeka Belajarnya. Nah, ini menyambung kepada pertanyaan Kak Surya tentang fondasi dasar. Betul. Untuk mahasiswa di program studi tertentu harus menguasai fondasi keilmuan dasar di prodinya. Itu sebabnya di UBL, Surya, tadi kita sebutkan bahwa untuk semester 1 sampai dengan 4, mahasiswa fokus dulu belajar di prodinya.
Artinya, fondasi dasar bagi mahasiswa bahasa Inggris ya harus bisa bahasa Inggris dulu. Oleh sebab itu, maka kurikulum program studi, nanti setiap program studi harus direorientasi lagi. Sehingga kemampuan-kemampuan dasar yang harus dimiliki mahasiswa di prodi tertentu itu sudah bisa dikuasai di 4 semester pertama. Sehingga ketika dia mau keluar di semester kelima, enam, dan tujuh, itu adalah kompetensi-kompetensi tambahan. Misalnya anak bahasa Inggris, di mata kuliah prodi bahasa Inggris tidak ada mata kuliah digital marketing. Tetapi lulusan bahasa Inggris kan boleh juga menjadi marketer. Mungkin suatu saat lulusan bahasa Inggris akan membuka English course. Bagaimana cara memasarkannya? Dia perlu belajar tentang digital marketing. Maka boleh dia mengambil mata kuliah di program studi lain yang menawarkan digital marketing. Ya, jadi sehingga Merdeka Belajar itu bebas apapun. Tetapi program studi universitas memiliki kebijakan-kebijakan tertentu yang untuk mengarahkan supaya mahasiswa ini tidak lepas kontrol. Artinya begini, secara teori, mahasiswa bahasa Inggris boleh nggak ngambil mata kuliah di teknik sipil? Prinsipnya boleh, karena Merdeka Belajar. Tetapi, apakah kemudian kompetensi yang akan didapatkan dari mata kuliah di teknik sipil itu sesuai dengan kompetensi yang diharapkan mahasiswa pendidikan bahasa Inggris? Kalau tidak sesuai, maka prodi kampus boleh mengarahkan. Sebaiknya jangan ke situ. Gimana kalau kita ngambil mata kuliah di ilmu komunikasi yang agak lebih terhubung? Ya, tetapi prodi dan kampus tidak boleh melarang. Kalaupun pada akhirnya mahasiswa tersebut tetap ngeyel. Enggak, Bu. Karena saya pengen belajar di teknik sipil. Dulu saya cita-citanya masuk teknik sipil, tapi enggak bisa. Ini mumpung Merdeka Belajar, saya mau ngambil teknik sipil. Asalkan sesuai dengan peraturan, maka kampus tidak boleh melarang. Itu adalah kebebasan yang diberikan kepada mahasiswa untuk dapat mengeksplor kemampuan-kemampuan lain di luar program studinya. Lalu pertanyaannya dengan biaya. Mas Surya, tadi pemerintah Indonesia itu sudah mengalokasikan 1.500 miliar dana untuk program-program Merdeka Belajar. Artinya seperti Nakiah punya pengalaman di Permata Sakti. Apakah Nakiah harus keluar uang? Tidak. Justru Nakiah mendapatkan uang dari program Permata Sakti itu. Karena ada insentif internet, ada juga insentif kegiatan kemahasiswaan, penalaran. Jadi ke depan, teman-teman, seperti yang ditanyakan oleh Diana tadi, kalau ikut kampus Merdeka, apakah kita harus bayar? Kalau program-program yang didanai oleh pemerintah, justru kita yang akan mendapatkan insentif untuk melakukan kegiatan-kegiatan Merdeka Belajar. Kecuali untuk program-program yang tidak ditawarkan secara nasional. Nah, itu tentunya kampus dan program studi akan memiliki kebijakan tersendiri bagaimana mahasiswa bisa membiayai proyek-proyeknya. Merdeka Belajar juga menuntut mahasiswa untuk bisa multitasking. Artinya, kalau kalian ngambil Merdeka Belajar proyek independen, kalian ingin menjadi juara internasional debat hukum. Dari mana biayanya? Kalian membentuk satu tim tersendiri untuk mengikuti kegiatan tersebut, dan kalian buat proposal. Nanti akan dipandu oleh dosen pembimbingnya, dibantu oleh kampus, bagaimana mahasiswa bisa berjuang sendiri untuk membiayai kegiatan kompetisi internasionalnya. Jadi, seperti yang saya sampaikan di awal, ada banyak jalan menuju kompetensi unggul. Jangan hanya terpaku pada satu program studi yang akhirnya ya landai-landai saja. Seperti yang Agis tadi sampaikan, kalau saya melakukan hal-hal yang orang lain juga lakukan, maka saya juga akan mendapatkan hal-hal yang orang lain sudah biasa dapatkan. Tapi kalau saya melakukan hal-hal yang tidak dilakukan oleh orang lain, harapannya mudah-mudahan saya mendapatkan hal-hal yang juga tidak didapatkan oleh orang lain. Artinya kompetensi yang lebih unggul, pengalaman yang lebih luar biasa, masa depan yang lebih cerah, ya. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan teman-teman semuanya. Surya, masih ada lanjutan? Oke, maaf Mister, melanjutkan pertanyaan saya. Apakah di Limerick Irlandia sudah menerapkan Merdeka Belajar? Karena menurut saya kalau di Indonesia masih belum bisa.
Kalau birokrasinya saja masih suka pance dan ribet. Nah, itulah teman-teman. Ini mindset yang harus kita rubah. Dan seminar ini diadakan untuk itu, teman-teman. Mas Menteri sebagai generasi muda, saya pikir memiliki pemikiran jangka panjang ke depan yang luar biasa. Dan itu harus diimbangi oleh semua pihak. Tidak hanya mahasiswa, tidak hanya dosen, tetapi guru, siswa sekolah, siswa SMA, juga mulai harus bisa berubah. Jangan takut dengan perubahan. Kalau di Irlandia, saya pikir sudah menerapkan Merdeka Belajar, tapi namanya tidak Merdeka ya, bukan Independence Learning atau apa. Mereka punya program di mana mahasiswa boleh memilih major and minor. Jadi kalau program di Irlandia, S1-nya itu ada majornya bahasa Inggris, minornya ilmu hukum gitu misalnya. Jadi mata kuliah yang paling banyak diambil itu menjadi majornya. Mata kuliah selanjutnya yang paling banyak berapa persen itu jadi minornya. Jadi sekarang juga boleh, misalnya Nakia sudah mengambil 84 SKS di ilmu hukum. Selanjutnya akan Swift 40 SKS karena 2 semester di luar prodi kan. Boleh mengambil ilmu komunikasi. Boleh. Jadi majornya ilmu hukum, minornya nanti ilmu komunikasi. Ya. Jadi kalau di UBL insya Allah administrasinya tidak pance, tidak panjang lebar, kita to the point. Buktinya apa? Merdeka Belajar dikeluncurkan di bulan Januari. Di bulan Maret, Adi Antoni sudah turun ke desa untuk membantu masyarakat desa membangun desanya. Di bulan September sudah 77 mahasiswa yang ikut berpartisipasi. Bahkan kita menerima lebih dari 200 mahasiswa seperti Nakia, Lydia, dan banyak teman-teman yang lain yang sudah belajar di UBL. Artinya UBL sangat siap. Jadi untuk Bapak-Ibu dosen yang mengikuti kegiatan ini atau mahasiswa yang di kampusnya belum menerapkan Merdeka Belajar, boleh silahkan datang ke UBL, kontak saya atau Kak Alvarian untuk belajar bagaimana implementasi Merdeka Belajar di Universitas Bandar Lampung. Mungkin begitu Kak Rian jawabannya, kalau masih ada yang mau diklarifikasi lagi, boleh silakan Diana, Lydia, Surya. Oke, terima kasih Mr. Anwar atas jawaban-jawabannya. Gimana para peserta di termin pertama yang sudah bertanya, apakah sudah puas dengan Mr. Anwar, maksudnya jawabannya yang diberikan. Kalau kurang puas, silakan minta lagi ke Mr. Anwar. Ini Mr. gimana maksudnya gitu kan? Biar teman-teman seminar di sini puas semua keluar dari ruangan seminar ini gitu ya, teman-teman. Gimana teman-teman di termin pertama? Kalau tidak ada, kita lanjut ke termin kedua. Ya, untuk sementara cukup dulu ya, Kak. Nanti kita lanjutkan lagi di termin berikutnya saja. Oke, terima kasih Kak Surya. Oke, kita lanjut di termin kedua. Saya buka termin kedua untuk 3 pertanyaan selanjutnya. Yang ingin bertanya, silakan raise hand agar dari panitia bisa unmute. Oke. Ini ada dari Kak Surya lagi dan Kak Rama Wijaya ya. Ada 2. Ada lagi yang ingin bertanya? Oke. Silakan mungkin. Rama Wijaya sudah di-unmute. Ya. Izin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rama Wijaya dari Universitas Muhammadiyah Metro. Ingin bertanya kepada Bapak Anwar Dwi Prasetyo. Pertanyaannya adalah, sesuai dengan Permendikti nomor 3 tahun 2020 tentang kebijakan kampus. Kemudian pertanyaannya, bagaimana cara menciptakan diskusi di luar atau di dalam kampus. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin bertanya lagi tadi? Dodi Perma, siapa itu? Permadani Putra. Ya, silakan. Dodi unmute, Dodi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Dodi Permadani Putra. Saya dari Universitas Bandar Lampung. Saya ingin bertanya kepada Pak Yan, Mr. Yanwar, tentang program Kampus Merdeka Belajar. Pertanyaan saya, Pak, apakah program Kampus Merdeka Belajar hanya untuk pelajar yang hanya sampai mahasiswa S1 doang? Dan bagaimana pelajar yang sedang menempuh S2, S3, sedangkan mereka lebih tentang riset mereka, dan mereka pun lebih kayak memerlukan bimbingan dan yang lainnya. Jadi bagaimana, Mister? Mungkin okay. Itu pertanyaan saya. Dodi Permadani Putra, atas pertanyaannya di termin kedua. Ada lagi yang ingin bertanya? Satu pertanyaan lagi tadi. Ada yang bertanya lagi? Oke, cukup kayaknya kita jawab dulu ya, Yan. Silakan, Mister, oke, untuk menjawab yang termin kedua. Ya, baik. Terima kasih. Untuk Rama, sesuai dengan Permendikbud nomor 3 tahun 2020, itu kan kita ada Merdeka Belajar. Ini nanti juga sekalian akan menjawab dari Budi. Ya. Untuk diskusi-diskusi, itu di kampus itu biasanya bisa lewat seperti yang dilakukan di Universitas Bandar Lampung. Teman-teman biasanya diskusi di kepengurusan BEM atau HMPS-nya. Jadi kalau di misalnya di Universitas Muhammadiyah Metro belum banyak dilakukan kegiatan-kegiatan Merdeka Belajar, boleh kita mulai dari HMPS-nya, Himpunan Mahasiswa Program Studinya. Karena biasanya kampus akan lebih mendengar kalau diskusi-diskusi terkait dengan usulan kegiatan Merdeka Belajar itu dilakukan melalui institusi yang resmi. Artinya bukan kita sendiri datang kepada rektor kemudian meminta, Pak, saya mau ikut Merdeka Belajar. Tidak. Tetapi boleh kita diskusikan, kita ajak teman-teman kita di dalam kepengurusan HMPS maupun BEM maupun UKM-UKM kegiatan mahasiswa yang lain untuk berdiskusi terkait kesempatan-kesempatan Merdeka Belajar. Dan jangan lupa untuk sering-sering cek laman dikti.kemendikbud.go.id. Karena di situ ada banyak sekali informasi-informasi tentang program-program apa yang sedang bergulir di pemerintah dan kesempatan-kesempatan mendapatkan beasiswa. Atau di kampusmerdeka.kemendikbud.go.id. Jadi mahasiswa, kalian sudah punya akses yang luar biasa. Handphone sepertinya 24 jam sehari ada di tangan. Untuk apa? Jangan hanya untuk TikTokan, untuk stalking Facebook mantan, untuk lihat Instagram mantan pacar dan sebagainya, tetapi kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, mencari informasi terkait kegiatan Merdeka Belajar itu bisa kita lakukan. Mungkin kalau tidak salah pertanyaannya, bagaimana kita diskusi-diskusi terkait Merdeka Belajar di kampus masing-masing. Ayo teman-teman, kita tidak bisa menunggu pihak kampus untuk menawarkan, hey mahasiswa, kita sudah Merdeka Belajar. Kita tidak bisa lagi menunggu. Kalianlah mahasiswa, para generasi muda yang semangatnya, yang geraknya. Ayo kita tawarkan ide-ide kita kepada pihak kampus. Kita dapat kita ajak teman-teman berdiskusi. Dan teman-teman, ini salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh generasi muda masa depan adalah kemampuan berkomunikasi dan meyakinkan orang lain untuk bergerak bersama kita. Rama tidak bisa bergerak sendiri untuk merubah Universitas Muhammadiyah Metro.
Nakia tidak bisa bergerak sendiri untuk merubah Universitas Hang Tuah. Begitu juga saya, Adi Antoni, Rian, Agis, tidak bisa bergerak sendiri-sendiri. Oleh sebab itu, kita adakan seminar ini untuk semua bergotong royong bersama-sama sumbangsih energi, tenaga, ide untuk membangun Universitas Bandar Lampung dan Indonesia ke depannya. Jadi, sekali lagi, ajak teman-teman terdekat kita untuk ikut peduli dengan kesempatan Merdeka Belajar yang sudah kita dapatkan dari pemerintah. Nah, pertanyaan dari Dodi, apakah Merdeka Belajar itu hanya untuk S1? Bagaimana dengan mahasiswa S2 atau S3? Sebenarnya, kalau kita lihat konsepnya, Merdeka Belajar ini kan memberikan kebebasan. Nah, kalau teman-teman di S2 dan S3 itu sebenarnya sudah bebas. Karena dia bisa memilih penelitiannya apa, memilih supervisornya siapa, sudah banyak pilihan-pilihan. Maka Merdeka Belajar ini difokuskan pada mahasiswa S1, mahasiswa sarjana, agar mahasiswa program sarjana juga memiliki kebebasan seperti yang dimiliki oleh mahasiswa S2 maupun S3. Ya, jadi Merdeka Belajar Kampus Merdeka untuk saat ini berdasarkan Permendikbud nomor 3 hanya diperuntukkan oleh teman-teman program sarjana, di luar sarjana. Mungkin teman-teman yang dari kesehatan, misalnya Fakultas Kedokteran, dan lain-lain akan bertanya, loh, Merdeka Belajar kok cuma untuk teman-teman yang akademik, sedangkan yang vokasi tidak ada. Justru salah. Justru kita yang teman-teman akademik ini meniru apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman di vokasi. Misalnya, untuk menjadi dokter kan nggak mungkin hanya belajar di kelas. Akan banyak sekali praktek, banyak sekali penelitian, banyak sekali pengabdian. Nah, itu yang selama ini tidak dimiliki oleh teman-teman dari akademik. Jadi, Dodi, benar, Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu sementara ini, yang Merdeka Belajarnya ya, itu hanya untuk teman-teman program studi level sarjana. Dan itu pun hanya untuk yang akademik. Karena untuk yang vokasi dan kesehatan, itu sudah memiliki programnya. Sebelum Merdeka Belajar, mereka sudah merdeka sendiri. Gitu. Jadi mungkin itu, Yan, jawabannya mudah-mudahan menjawab apa yang menjadi keraguan dari teman-teman tadi, dari Rama dan Dodi. Oke, terima kasih untuk Mr. Anwar di termin kedua. Gimana teman-teman, sudah terjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman bingung atau meresahkan sehingga jawabannya bisa dijawab oleh Mr. Anwar semua. Dan kali ini memang Mr. Anwar sangat laris sekali daripada teman-teman pemateri yang lain ya. Mungkin teman-teman pemateri yang lain bukan tidak menarik, menarik. Cuma teman-teman ya mungkin teman-teman yang audiens lebih fokus ke Mr. Anwar untuk bertanya. Oke. Kita atau lanjut. Nakiah bisa menjelaskan gimana sih proses Merdeka Belajar yang ada di Universitas Hang Tuah. Karena tadi kan Rama di Universitas Muhammadiyah Metro misalnya, bagaimana memulai untuk berdiskusi terkait kegiatan-kegiatan Merdeka Belajar. Mungkin Nakiah yang di luar UBL bisa juga sharing gitu. Bagaimana sih kegiatan Merdeka Belajar yang ada di Universitas Hang Tuah Surabaya. Silakan. Ya, baik, Mister. Di Hang Tuah sendiri, program Merdeka suaranya putus-putus lagi ya. Sakti, yang saya... Halo? Ya. Halo? Ya, sudah. Ya. Ya, saya lanjutkan. Saya ulangi dari awal aja ya, Mister. Di Universitas Hang Tuah sendiri itu masih melakukan dua program Merdeka Belajar. Yang pertama program Permata Sakti seperti yang saya lakukan dan yang kedua program magang di BUMN seperti yang Kak Agis lakukan. Seperti itu, Mister. Dan akan dilaksanakan mungkin ya, Mister, yang mahasiswa mengajar itu. Nah, itu mungkin akan dilaksanakan pada tahun ini. Oke, kampus mengajar ya? Iya, kampus mengajar. Oke, good.
Jadi teman-teman yang di luar UBL, tentunya UBL akan sangat terbuka jika teman-teman ingin belajar barang satu atau dua SKS di Universitas Bandar Lampung. Tetapi karena ini adalah kegiatan antar institusi, maka harus didasari oleh MOU, Memorandum of Understanding atau perjanjian kerjasama. Jadi kalau teman-teman ingin belajar di UBL, misalnya seperti Nakia yang menginginkan untuk bisa ikut di belajar di UBL, maka silahkan menghubungi perguruan tingginya, dan nanti perguruan tinggi akan menghubungi UBL untuk bisa belajar bersama-sama di Universitas Bandar Lampung. Kembali ke Kak Rian. Oke, terima kasih untuk Kak Nakia. Nah, ini kita di penghujung termin pertanyaan yang terakhir. Termin terakhir untuk tiga peserta terakhir yang ingin bertanya. Dipersilakan untuk raise hand atau mengajukan saya ingin bertanya. Dari Kak Surya Aditama lagi. Oke, dipersilakan Kak. Perkenalkan kembali, saya Surya Aditama, alumni FKIP Bahasa Inggris 2014. Saya ingin bertanya dengan Kak Agis, boleh Kak? Halo Kak Surya, silakan Kak. Oke, di situ Kak Agis, dari kurikulum kita yang saya lihat, di situ ada pendidikan non-formal, yaitu public speaking skill. Dan tadi Kakak sudah jelaskan bahwasannya Kakak sudah pernah magang di PT PLN. Boleh saya tanya Kak, Kakak jurusan apa ya kuliah di UBL? Oke, terima kasih ya Kak Surya. Saya dari program studi manajemen. Ekonomi bisnis ya. Oke, pertanyaan saya, kenapa Kakak memilih magang di PLN? Nah, kemudian seperti ini Kak. Kakak kan kompetensinya di manajemen, dan kenapa Kak milih magang di PLN? Karena setahu kita, bahwasannya kompetensi yang kita pegang dari universitas, prodi yang kita kuasai atau yang kita ambil, itu kan belum sesuai ilmunya yang akan kita laksanakan, kita jalankan. Nah, bagaimana? Apakah Kakak sudah punya persiapan untuk magang di PT PLN tersebut, ataukah memang magang di situ sudah ada penyedia stok ilmu yang akan diberikan selama Kakak magang di situ? Nah, seperti itu saja Kak ya, pertanyaan saya. Oke, terima kasih Kak Surya Aditama. Kita tampung dulu Kak Agis. Ada lagi pertanyaan dari peserta yang lain? Mungkin dari saya Kak Sylvia. Oh, ini Sylvia. Dari tuan rumah ini. Ya, silakan Sylvia. Sylvia. Tidak menutup kemungkinan ya para audiens, karena mungkin ada beberapa dari kita juga belum melaksanakan karena belum masuk persyaratannya, semesternya gitu. Jadi mungkin bisa kita juga di sini di panitia juga sambil belajar juga gitu ya teman-teman. Kita juga tidak semata-mata juga sudah melaksanakan juga. Ada kami hanya beberapa saja yang menjalankan. Oke, dipersilakan Kak Sylvia untuk bertanya. Baik, langsung aja ya Kak. Pertanyaannya buat Kak Agis. Jadi saya mau bertanya untuk Kak Agis, apa sih yang menjadi kendala buat Kak Agis dalam menjalankan kegiatan Merdeka Belajar saat magang? Dan menurut Kakak itu lebih nyaman di magang atau belajar di kelas? Karena saya masih bingung jika ada program magang untuk mengambil atau tidak. Oke. Dua pertanyaan boleh ya Kak? Sama oh, buat iya, buat tiga juga nggak apa-apa. Dan untuk pertanyaan buat Kak Nakia, apa sih yang membuat Kakak untuk lebih memilih kampus UBL sebagai kampus Merdeka Belajar? Dan kenapa yang diambil itu mata kuliah linguistik, sedangkan Kakak dari anak hukum? Mungkin itu saja, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Sia. Untuk termin terakhir, ada yang ingin bertanya? Ini untuk Kak Adi Antoni sih, kalau memang ada ya kan? Kalau ada untuk Adi Antoni atau untuk yang lain itu nggak apa-apa. Cukup, mungkin dijawab dulu Rian. Oke, cukup ya.
ini kita bergeser untuk dari teman-teman narasumber yang menjawab. Dipersilakan untuk Kak Agis Yoga Anderta terlebih dahulu untuk menjawab dua pertanyaan. Baik, Kak Rian, terima kasih. Terima kasih juga pertanyaan yang luar biasa dari Kak Surya dan Kak Sylvia. Oke, saya coba jawab satu persatu ya, kita mengalir. Dari pertanyaan Kak Surya, saya sempat dulu, Kak, sebelum mengikuti program magang, gitu, berpikir seperti itu, apakah saya nanti bisa mengikuti kegiatan magang yang kelihatannya seperti tidak sesuai dengan basic saya di pendidikan, yaitu pendidikan manajemen, dengan basic perusahaan yang saya ambil, yaitu PT PLN Persero, kelistrikan, ya, seperti bagus, itu. Ya. Nah, jadi ketika sebelum kita magang, kita diadakan pelatihan dulu oleh pihak PLN, itu kurang lebih 2 minggu untuk dilatih. Bagaimana sih budaya organisasi di PLN, bagaimana sih proses alur bisnis PLN itu seperti apa, terus kita bagaimana dikasih pilihan juga, apakah saya nanti untuk magang ini mau ditempatkan di bidang mana. Kebetulan di tempat saya magang ada 4 bagian bidang, yaitu pertama bagian pelayanan pelanggan dan administrasi, yang kedua adalah transaksi energi, yang ketiga adalah bagian teknik, yang keempat adalah bagian K2, K3, keselamatan kerja. Nah, karena saya di bagian basicnya adalah bagian manajemen, jadi saya mengambil hanya di 2 bidang, yaitu bidang pelayanan pelanggan serta transaksi energi. Ketika saya menjalankan, alhamdulillah, apa yang diajarkan di kuliah, walaupun yang kita dapatkan di kuliah itu tidak semua dituangkan pada saat proses magang, tapi tidak jadi kendala yang berarti seperti itu. Karena kita juga, dan gini, dan ternyata ketika kita masuk ke dunia kerja atau ketika kita magang, kita kan berbaur, beradaptasi dengan hal-hal yang baru lagi. Jadi saya yakin pasti bisa. Nah, itulah yang waktu itu saya tanamkan, dan saya bismillah mengikuti program magang, walaupun itu beda kayak gitu, kelihatannya beda. Tapi untuk kegiatan yang kayak teknis, di lapangan, dan lain hal sebagainya, saya mengikuti tetapi tidak mendalami. Hanya monitoring, hanya melihat, oh seperti ini loh bisnis PLN, sistem proses bisnis PLN itu seperti apa. Nah itu kan yang menambah wawasan, meningkatkan wawasan saya juga. Mungkin itu Kak Surya, terima kasih. Selanjutnya ini dari Kak Sylvia, tadi tanya apakah ada kendala ketika magang dengan bersamaan dengan kita waktu kuliah. Saya berpikir seperti ini, kita diberikan waktu sama 24 jam, sama. Enggak tua, enggak muda, laki-laki ataupun perempuan. Tapi bagaimana saya menanamkan dalam diri saya, 24 jam yang diberikan Allah, Tuhan kepada kita, apakah kita bisa memaksimalkan dan seberapa bermanfaatnya waktu itu untuk kita jalankan. Itu yang membuat motivasi saya, ya saya bagi waktu aja. Bisa bagi waktu kok. Kebetulan pada saat magang saya mengikuti kegiatan magang dengan baik di kantor. Selanjutnya di sela-sela itu atau jam istirahat atau sesudah magang, saya sempatkan untuk kembali ke tugas rutinitas awal, yaitu sebagai mahasiswa. Paling itu seperti itu, Kak. Ya, hanya saja mungkin dulu saya juga merasakan hal sama dengan Kak Sylvia, pikiran itu yang selalu mengganggu. Aduh, gimana ini nanti bagi waktunya, gimana dengan kalau nggak bisa bagi waktu atau apa, itu dihilangkan aja dulu menurut saya ya. Karena jangan terlalu overthinking, tergantung kitanya bagaimana kita memprioritaskan kegiatan satu dan kita membagi waktu. Nah, yang saya dapatkan ketika saya mengikuti program Kampus Merdeka Magang ini, keterampilan dalam multitasking ini bertambah gitu. Kita bisa melakukan pekerjaan dengan banyak kegiatan, tapi itu harus selesai dengan baik, harus sesuai
itulah seninya dan sensasinya ada di situ. Dan menurut saya pengalaman ini nggak bakal didapatkan kalau Kak Sylvia masih nggak berani keluar dari zona nyaman atau nggak berani ikut dalam tantangan ini. Mungkin itu Kak Sylvia, terima kasih. Kak Surya, terima kasih. Saya kembalikan ke Karian, moderator. Oke, terima kasih Kak Agis Yoga Anderta. Untuk yang tadi terakhir, dari Kak Nakia, silakan untuk dijawab Kak Nakia. Baik, terima kasih. Terima kasih juga buat Kak Sylvia atas pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab. Mengapa saya memilih kampus UBL ini dan forensik linguistik sebagai mata kuliah yang saya ambil, sedangkan saya di Universitas Hang Tuah itu prodi hukum. Nah, yang pertama, sebelum saya memilih mata kuliah di program Permata Sakti ini, saya melakukan riset terlebih dahulu. Saya mencari mata kuliah mana sih yang paling relevan dengan keilmuan saya. Terus saya juga memilih dari berbagai macam mata kuliah yang disuguhkan. Itu sangat banyak sekali mata kuliah yang dapat dipilih. Nah, pilihan saya tertuju kepada mata kuliah forensik linguistik. Dari namanya, forensik linguistik itu menurut saya unik dan saya tidak mengetahui sama sekali. Awalnya saya tidak mengerti apa itu forensik linguistik, apa itu yang harus dipelajari dalam forensik linguistik. Saya sama sekali tidak mengerti dan saya melakukan pencarian sesaat di Google ya, menggunakan bah Google. Itu saya membaca sedikit informasi sebelum mengikuti program Permata Sakti. Ternyata forensik linguistik itu sangat relevan, sangat berhubungan dengan program studi saya, yaitu hukum. Karena di dalam forensik linguistik itu mempelajari tentang dalam persidangan pidana maupun perdata. Buat saya tertarik untuk memilih forensik linguistik di Universitas Bandar Lampung. Begitu Kak Sylvia. Ya, terima kasih. Mungkin saya sedikit menambahi ya untuk pertanyaan yang untuk Agis tadi. Kan dari orang manajemen, kenapa kok ngambil magangnya di PLN gitu? Justru itu menurut saya satu kelebihan yang luar biasa dari program Merdeka Belajar ini. Karena coba teman-teman sekarang lihat, misalnya dari program studi hukum, berapa banyak sih orang yang pada akhirnya setelah lulus dari prodi hukum menjadi advokat, berpraktis sesuai dengan program studinya. Berapa banyak sih dari program studi kependidikan yang pada akhirnya menjadi guru gitu. Ada banyak juga yang setelah lulus dari program studi pendidikan bahasa Inggris, kerjanya di bank sebagai analis, kerja di masyarakat, kerja menjadi kewirausahaan. Justru dengan Merdeka Belajar ini, kalian boleh mengambil pekerjaan-pekerjaan yang lain. Bukan berarti kita mengesampingkan kompetensi inti yang harus kita miliki di prodi. Tetapi ini justru akan membuat kita menjadi semakin menarik bagi para pemberi kerja, atau memberikan kita kompetensi yang lebih kompleks, yang lebih siap untuk menghadapi segala tantangan. Karena begitu kalian lulus, tidak semua permasalahan itu bisa diselesaikan dengan keilmuan di prodi. Apakah lulusan bahasa Inggris ketika keluar kemudian mencari pekerjaan semuanya akan berhubungan dengan bahasa Inggris? Tidak. Sehingga kemampuan yang kita peroleh dari luar program studi dengan Merdeka Belajar ini justru itu yang akan melengkapi kompetensi inti kita. Itu yang akan menambah nilai jual kita, sehingga kita akan lebih siap lagi untuk menghadapi dunia nyata yang jauh berbeda dari dunia kelas. Kalau di kelas mungkin kita belajar saingannya ya orang-orang itu, mungkin kalian bisa ranking 1 di kelas. Tetapi kemudian begitu keluar, saingan kalian tidak cuma itu loh. Mungkin saingan kalian dari
Singapura, dari Inggris, kalau kita mau mendapatkan posisi yang top, posisi yang teratas. Apakah kita mampu? Nah, mungkin kita tidak mampu. Nah, sekali lagi, seperti yang disampaikan oleh Mas Menteri, banyak sekali tim IT dari Gojek itu yang bukan berasal dari Indonesia. Karena apa? Orang Indonesia secara pemrograman bagus, tetapi begitu dihadapkan pada permasalahan yang kompleks, untuk rapat, meeting, menyampaikan ide, meyakinkan orang lain bahwa ide kita itu benar, itu yang kurang gitu. Sehingga dengan Merdeka Belajar ini, kompetensi-kompetensi itulah teman-teman yang harus kita gali, yang harus kita tingkatkan lagi supaya ke depan kita tidak hanya cupu gitu. Hanya ngerti bahasa Inggris aja, hanya ngerti manajemen saja, hanya ngerti hukum saja gitu. Tetapi kita menjadi manusia yang komplit. Banyak yang kita ketahui sehingga untuk berkontribusi kepada masyarakat kita menjadi lebih siap. Teman-teman, Merdeka Belajar ini satu kesempatan yang luar biasa. Satu kesempatan yang tidak dimiliki oleh para senior kita. Sehingga stop menjadi tim penikmat, stop menjadi tim penonton, stop menjadi tim rebahan. Kita semuanya punya waktu yang sama, 24 jam sehari. Tapi kita lihat, orang-orang yang highly achieved, orang-orang highly achiever, pencipta perubahan besar, pasti mereka memanfaatkan 24 jam itu dengan luar biasa. Jadi, itu saja Kak Rian dari saya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman semua yang hari ini masih bertahan. Ada 190 orang. Ternyata tidak semua orang mengikuti seminar itu untuk ilmu dan bisa stay sampai akhir. Buktinya apa? Saya tadi perintahkan kepada panitia untuk memberikan link absensi dan link sertifikat di tengah. Ternyata benar, tidak semua bisa stay sampai akhir dan menikmati proses pembelajaran. Banyak yang hanya datang untuk sekedar, ya mungkin tidak semua yang leave sekedar sertifikat, tetapi bisa kita lihat bagaimana semangat teman-teman yang sampai akhir ini perlu kita apresiasi bersama. Mari kita tepuk tangan bersama. Terima kasih. Kembali ke Kak Rian. Terima kasih untuk Miss Renoir. Mungkin sudah cukup ya pertanyaan dari semua peserta. Terima kasih. Kita sudah tidak membuka pertanyaan lagi karena mengingat waktu yang bentar lagi di waktu Sumatera, di waktu Indonesia bagian Barat, ini akan melaksanakan sholat zuhur. Itu jadi akan kita selesaikan. Nah, sebelum kita selesaikan ini, mungkin saya minta kepada seluruh narasumber untuk memberikan sedikit penutup lah, ya, satu, dua, atau tiga kalimat cukuplah untuk penutup di acara seminar kita. Mungkin yang pertama dari Kak Adi Antoni. Nah, tadi kan Kak Adi Antoni terakhir nih, kita akan silakan untuk Kak Adi Antoni untuk di penutup sedikit buat teman-teman semua di seminar kali ini. Oke, baik, terima kasih Kak Rian. Mungkin sedikit saja penutupnya untuk teman-teman sekalian se-Indonesia yang telah mengikuti seminar pada pagi hari ini sampai siang hari ini. Intinya, kita semua harus bergerak. Sudah saatnya kita yang bergerak untuk mengubah, mendobrak semua hal-hal yang mungkin tadi sempat dikatakan panco atau sedikit kompleks dan ribet. Itu kalau memang tidak dimulai dari kita, itu sulit. Sebenarnya, Indonesia itu tidak kurang dengan orang-orang cerdas dan pintar. Tapi Indonesia kurang dengan orang-orang yang mau bergerak dengan segala konsep yang dia bawa. Mungkin itu aja Kak Rian, terima kasih. Oke, terima kasih. Lanjut Kak Nakia ya, untuk closing-nya. Baik, terima kasih Kak Rian. Sedikit dari saya hanya berharap semoga teman-teman di seminar ini tidak takut untuk mencoba hal-hal baru, karena majunya suatu negara itu juga akibat dari tindakan warga negaranya. Sehingga kita generasi milenial, anak-anak muda harus bangkit menuju Indonesia bangkit. Terima kasih.
Oke. Terima kasih untuk Kak Nakia. Lanjut untuk Kak Agis, Yoga Anderta. Oke, teman-teman. Mari bersama-sama kita menjadi bagian dalam revolusi menuju Indonesia Jaya dengan Kampus Merdeka. Ketika ada kesempatan nanti, ambil peluangnya dan ikuti dengan sepenuh hati untuk perubahan yang lebih baik. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Kak Agis. Untuk narasumber terakhir dari Mr. Anwar, untuk closing, Mr. Baik, sepertinya saya tadi sudah banyak sekali memotivasi teman-teman untuk mengambil kesempatan ini. Kesempatan ini luar biasa, tidak dimiliki oleh setiap orang. Kalian berada di generasi yang beruntung karena memiliki kebijakan Merdeka Belajar. Ambil kesempatan ini, explore seluas-luasnya. Kalau mau rebahan, nanti ketika kita sudah mati, pasti rebahan. Jadi sekarang mumpung kita masih hidup, ayo kita bangkit, kita kerja, kita keluar, kita bangun Indonesia bersama-sama. 20-30 tahun lagi kalian yang akan memegang tampuk kekuasaan di Indonesia dan akan memegang kendali untuk Indonesia. Maka persiapkan diri kita, persiapkan diri sebaik mungkin, mudah-mudahan ke depan kita bisa ikut mewarnai pembangunan Indonesia bahkan di dunia. Terima kasih, itu saja. Tetap semangat. Mantap, terima kasih. Tepuk tangan semua, aplaus untuk seluruh narasumber kita yang sangat luar biasa. Tepuk tangan yang meriah untuk teman-teman semua, para pemateri. Mantap, terima kasih teman-teman semua, para pemateri, narasumber. Dan bagi teman-teman semua, kami dari panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya karena ada beberapa peserta nih yang mungkin kurang puas dengan pertanyaannya, masih ada yang ingin bertanya tapi sudah di-close. Nah, untuk teman-teman yang tadi pertanyaannya sempat bertanya tapi terminnya sudah habis, silakan bertanya melalui langsung ke pematerinya, dipersilakan bisa langsung hubungi teman-teman narasumber, hubungin kakak panitianya, mungkin bisa langsung ngobrol langsung lah ya, biar teman-teman juga makin masuk apa yang dijelaskan oleh pemateri tadi. Nah, ini tadi sangat luar biasa. Saya juga sangat menyimak dari seluruh narasumber dan peserta. Nah, memang dasarnya saya juga yang dibenarin kata Mr. Anwar tadi, ya tidak harus juga sebagai mahasiswa. Oke, sebagai saya contoh sebagai mahasiswa FK Bahasa Inggris ya. Saya memang ada tidak memiliki cita-cita untuk menjadi seorang guru, tapi lebih ke arah yang lain gitu kan. Yang ke arah seperti BUMN ataupun yang lain. Mungkin sebagai contoh ini, saya juga termotivasi untuk teman-teman yang telah melaksanakan Merdeka Belajar. Terima kasih untuk para narasumber. Saya Muhammad Alfarian, selaku moderator. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta, kepada seluruh narasumber, apabila saya kurang pas, kurang berkenan dalam memoderatori kegiatan Seminar Nasional ini. Saya kira cukup dari saya, Muhammad Al-Farian, selaku moderator, dan saya juga sebagai Presiden BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Oke, kita foto bersama dulu ya. Foto bersama dulu. Silakan teman-teman on cam, senyum yang ya, lebar. Silakan teman-teman untuk dibuka kameranya, karena ini nanti untuk jadi laporan kita kepada pihak teman universitas. Perhitungan bisa langsung slide ke slide yang selanjutnya, karena ini ada banyak peserta nih, hampir 5.000 orang ini kayaknya. Mantap sekali. Siapa yang akan ambil screenshot? Dari panitia yang ambil screenshot? Ada Nadira Fayola. Oke. Silakan ya, Nadira. Teman-teman silakan on cam. Senyumnya agak lama ya, karena ini kita nggak tahu siapa yang difoto duluan. Silakan keep smile. 1, 2, 3. Oke, lanjut. Selanjutnya. Ya. Oke, lanjut. 1, 2, 3. Lagi, slide selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, lanjut. Masih lanjut, Kak Nadira? Lanjut, karena ada 8 slide. 1, 2, 3. Oke, Kak Agung, senyumnya yang benar, Kak Agung. Oke, kita lanjut slide selanjutnya. 1, 2,
3. Oke, lanjut. Ini udah slide keberapa? 5 ya. Yang ke-6. 1, 2, 3. Oke, lanjut. 1, 2, 3. Oke, yang terakhir. Slide terakhir. 1, 2, 3. Terima kasih teman-teman semua. Applause untuk kita semua, para generasi muda. Semoga kita semua menjadi Indonesia yang jaya, bangkit, dan sangat luar biasa. Dari saya cukup, Alvarian, selaku moderator, saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Mungkin saya dapat ambil alih, Kak, ya, karena sepertinya MC sedang kendala dalam sinyal, jadi mungkin saya yang akan closing dalam penutupan acara seminar nasional ini. Jadi saya selaku panitia dan seluruh teman-teman semua mohon maaf atas terjadi kendala dalam seminar hari ini, dan kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga ilmu yang disampaikan oleh para pemateri dapat bermanfaat untuk teman-teman semua untuk lebih semangat lagi untuk mencoba hal baru, yaitu Merdeka Belajar. Untuk mengakhiri acara ini, marilah kita mengucap rasa syukur kita, yaitu dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mungkin itu saja closing dari saya selaku panitia dari BEM FKIP Universitas Bandar Lampung. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas kembali, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak Kala. Terima kasih banyak semuanya. Mudah-mudahan nanti banyak, di seminar, ya, di seminar ke depan kita bisa bergabung lagi ya, teman-teman ya. Oke, terima kasih.